memberikan penghormatan terakhir. Selain daripada itu, Sultan Kedah juga, Sultan Salahuddin, Sultan Badlishah turut dirakam detiknya. Kalau kita saksikan di platform media-media sosial, turut berangkat ke Istana Abu Bakar Pekan yang sebentar tadi turut memberikan ucapan kepada kami di Malaysia hari ini bersempena dengan apa yang berlaku pada hari ini. Almarhum Sultan Amasya Al-Musta'in Billah Sultan Pahang Kelim ini sebenarnya sangat rapat dengan rakyat di negeri Pahang. Yeah. Seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang kalau kita dapat ada orang kata raja dan rakyat berpisah tiada, itu yang dipegang erat oleh almarhum sendiri. Dan sebenarnya bersempena dengan istiadat pemakaman ini juga ada beberapa jalan yang telah pun ditutup bagi memberi kelancaran kepada istiadat pemakaman ini berlangsung. Dan mungkin juga Hanif, Fitri dan juga Hanim, ada dua jalan yang ditutup, iaitu Jalan Sultan Ahmad Shah melalui Istana Saadah sehingga Jalan Teng Kui dan Jalan Tok Tuan, iaitu berhampiran dengan Istana Saadah. Ini semua bagi memberi kelancaran bagi istiadat pemakaman ini berlangsung. Dan dalam masa yang sama juga memberi peluang dan juga ruang kepada seluruh rakyat jelata di negeri Pahang ini untuk terus memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dan dipahangkan penutupan jalan tersebut dilakukan secara penuh bermula dari jam 8 pagi bagi memastikan istiadat tersebut boleh berjalan dengan lancar. Dan ketika ini dipahamkan masih lagi menunggu ketibaan jenazah almarhum untuk solat Sultan Ahmad Shah di Pekan pula. Dan kalau kita imbas sejarah, Sultan Ahmad Shah dilantik menjadi Sultan Pahang yang kelima pada 7 Mei 1974 berikutan kemangkatan Ayahanda Baginda almarhum Sultan Abu Bakar. Dan istiadat pertabalan pada waktu itu dilakukan di Balang Serong Seri, Istana Abu Bakar Pekan, setahun kemudian, iaitu pada 8 Mei 1975. Dan secara kebetulannya bulan yang sama ditabalkan menjadi seorang sultan, bulan yang sama 2019 kembali ke rahmatullah. Dan pastinya di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat tadi saksikan bahawa ramai pelajar tahfiz yang datang dan rakyat jelata memberikan doa yang terindah buat seorang sultan yang berjasa. Dan sebenarnya kita masih lagi menantikan permulaan kepada istiadat yang lebih penting, iaitu pemakaman, yang mana kalau kita perhatikan kepada salah silah dan juga istiadat melibatkan sultan ini dijalankan dengan penuh tertib, teliti, dan penting sekali masih meletakkan Islam ataupun agama yang harmoni ini di hadapan mengikut panduan Al-Quran dengan tahlil dan sebagainya. Dan daripada video yang kami terima ini dapat disaksikan pelajar tahfiz yang dipimpin oleh guru-guru yang fakih telah pun bersedia untuk istiadat yang cukup bermakna ini. Ya, istiadat ini akan berlangsung di Makam Diraja Pekan bersebelahan dengan Masjid Sultan Ahmad Shah Pekan, di mana sekarang ini apa yang dikabarkan oleh kru kecil kami Malaysia hari ini di sana, ini keadaan semasa, masih lagi menunggu jenazah almarhum untuk tiba ke Makam Diraja Pekan. Dan apa yang dapat kita tunjukkan kepada anda mungkin sedikit sebanyak tentang berkaitan dengan kemangkatan almarhum Baginda yang ingin dikongsikan kepada anda semua, almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang telah pun mangkat pada jam 8.50 pagi semalam. Dan kita ingin mengimbas bagaimana pergerakan jenazah almarhum diarak dari TUDM Subang ke Pangkalan Udara Kuantan Pahang sebagai memori kita bersama. Saksikan.
kita mendapat perkabaran itu pada hari sambutan dan semalam. Walaupun pada ketika awal pagi tular juga di laman sosial tentang berita kemangkatan almarhum, tapi kita masih lagi belum menerima berita secara rasmi sehingga ke jam 11 pagi semalam. Justru apabila kita telah pun menerima kabaran tersebut, saya kira itu bukan sahaja mendukacitakan seluruh rakyat jelata di negeri Pahang, malahan ia juga memberi perkabaran duka juga kepada seluruh rakyat di Malaysia yang turut bercita. Dan tentunya perkabaran itu dikongsi pada hari semalam sehinggalah pada hari ini, dan dari seluruh rakyat jelata terutama apa yang sedang dengan kemangkatan almarhum di IJN, kemudiannya barulah dibawa pulang ke Pekan, ke Pahang, dan melalui pergerakan dari Pangkalan Tentera Udara di TUDM di Subang dan dibawa ke Kuantan. Dan ini kami nak kongsikan sekali lagi detik ini bersama dengan anda penonton-penonton yang mana mungkin anda terlepas pandang ataupun tak berkesempatan untuk menyaksikan video ataupun detik ini pada awal tadi. Sekali lagi yang kami
Syah Al-Musta'in Billah mangkat pada usia 88 tahun di Institut Jatong Negara IJN Kuala Lumpur pada 8.50 pagi dan akan dimakam di Makam Diraja Pekan selepas suhur hari ini. Baginda adalah Sultan Pahang kelima dan merupakan ayahanda kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan pagi tadi dapat kita saksikan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang sempat bersama dengan Mufti Pahang solatkan jenazah untuk ayahanda. Dan juga pastinya kita dapat saksikan tadi juga air mata mengiringi solat jenazah itu. Ya, pastinya yang cukup terkesan adalah insan yang terlalu dekat dengan almarhum baginda, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Pastinya Tuanku Yang di-Pertuan Agong adalah individu yang telah pun bersama-sama dan selepas dimasyhurkan sebagai Sultan pada 12 Januari lalu, itu adalah detik yang ketika itu almarhum baginda sedang gering. Ya. Dan ketika itu juga duka cita dikongsikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku. Dan rakyat mula resah bila mana mendapat berita almarhum Tuanku Sultan gering pada waktu itu. Dan munculah semuanya berjalan dengan baik dan Allah mengambil rohnya pada bulan yang mulia, pada Ramadan yang berkat. Dan kita doakanlah semoga ditempatkan almarhum Tuanku dan kalangan orang yang beriman, beramal soleh, para syuhada yang beriman. Dan kita dapat juga menyaksikan bagaimana legasi tadi kita berbincang tentang legasi kepimpinan sistem Raja Pahang yang membentuk peribadi, yang membentuk jati diri. Jadi seorang pemimpin yang mengetahui, yang berpendidikan, meletakkan ilmu sebagai teras utama, di samping meletakkan Quran juga sebagai teras dalam bertindak. Sehingga itulah lahirnya nilai murni yang dapat tadi Fiza dan Hanif sebutkan, menyantuni rakyat. Kerana itu juga ciri yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menyantuni rakyat, memahami penderitaan. Dan memanglah banyak rakan media yang berkongsi pengalaman. Media tak dapat berkejar kerana Tuanku lebih dahulu ke hadapan. Ya, seperti yang dikongsikan oleh salah seorang wartawan utusan hari ini, saya seorang raja yang simple. Ini adalah kata-kata almarhum baginda selepas diwawancara oleh salah seorang wartawan utusan. Dan katanya apabila nak melakukan protokol apabila berjumpa dengan almarhum baginda pada ketika itu, sememangnya nak letakkan segalanya dalam keadaan yang cukup sempurna. Tetapi apa yang dikatakan oleh almarhum baginda itu, saya seorang raja yang simple. Betul. Dan ketika masih sihat, tadi saya kongsikan, orang suka dengan keletah gelagat Tuanku dan juga seloka yang dipamerkan. Malah ada juga tadi perkongsian berkaitan dengan seorang doktor yang merawat ketika waktu itu Tuanku sedang kering dengan seloka. Masih tadi apa perkongsiannya? Masih lagi dengan gurau dan canda? Gurau di dalam nada yang serius mengatakan mungkin kalau ini bukan bidangnya, kerana bidang kepakaran doktor tersebut adalah bidang bahagian wanita. Tapi bagaimana boleh menjaga seorang lelaki di dalam nada yang serius, kemudian kembali bergurau kerana saya hanya bergurau. Saya tahu seorang doktor pastinya boleh menjaga saya dengan baik. Dan kalau tadi kita dah dengarkan apa yang dikongsikan oleh doktor sendiri, dan sekarang ini sekali lagi kita nak bersama dengan Lieutenant Colonel Nazatul Rina Lassim yang merupakan juruiring tentu almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang mana merupakan satu-satunya edisi ataupun juruiring wanita almarhum Tuanku sendiri yang akan memberi perkembangan terkini apa yang sedang berlaku di Pekan Pahang ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh kita tanyakan seketika, kerana pagi tadi telah bersama dengan kita di Malaysia Hari Ini secara langsung juga. Mungkin sekarang ni boleh ceritakan juga apa perkembangan terbaru yang sedang berlaku ni, Colonel. Sekarang jenazah akan diangkat untuk dibawa ke masjid makam untuk solat jenazah bersama rakyat. Okey. Dan pada ketika ini adakah masih lagi upacara ataupun penghormatan terakhir diberikan oleh kerabat-kerabat deraja atau bagaimana? Tidak. Jenazah sudah diiring untuk masuk ke dalam kereta. Okey. Untuk dibawa ke masjid di makam deraja. Adakah upacara tembakan DAS 88 tembakan untuk melambangkan simboliknya 88 tahun tu dan telah pun dijalankan ataupun keadaan ini masih lagi ditunggu?
Tiada lagi, belum lagi. Belum lagi. Yeah. Kalau mungkin boleh kena kongsikanlah juga keadaan ataupun suasana di sekitar kawasan istana sendiri. Bagaimana keadaan rakyat jelata ketika ini yang masih lagi sama-sama menyaksikan upacara pemakaman ini? Cuaca baik dalam panas. Rakyat jelata masih penuh untuk lihat dan ada yang sedang menunggu di masjid untuk sama-sama solat jenazah untuk almarhum. Masing-masing mengharapkan untuk solat solat jenazah. Ya. Jenazah sedang dibawa masuk. Kerana selepas ini akan berlangsungnya solat jenazah dan kemudiannya apa yang akan berlaku? Dari masjid, almarhum jenazah akan dibawa ke, jenazah almarhum akan dibawa ke makam diraja hadapan masjid. Terima kasih. Siapakah akan mengetuai bacaan talqin nanti? Jadi simbolik umur almarhum baginda. Baik, langsung kami bawakan untuk anda dengan ihsan RTM pergerakan yang berlaku ketika ini berpayungkan payung kuning sebagai simbolik diraja. Jenazah akan diturunkan untuk pergerakan yang berikutnya. Dan jenazah dibawa naik melalui menggunakan kenderaan dan kita mempunyai jarak antara istana ke makam diraja dah lebih kurang 20 kilometer. 22 kilometer. Yeah. 2 kilometer. Dan kalau ikutkan daripada awal istiadat pemakaman itu tadi, jika jenazah almarhum diletakkan di atas pedati di mana 88 das tembakan meriam itu akan dilepaskan, menunjukkan kepada simbolik usia almarhum sendiri. Dan di setiap 23 meter perjalanan akan dilepaskan setiap satu das tembakan meriam. Mungkin ini buat pertama kalinya kita akan menyaksikan sendiri apakah perbezaan atau kelainan apakah yang bakal berlangsung bagi istiadat pemakaman ini. Dan seingat saya sepanjang kita membuat liputan kemakaman sultan, seorang sultan, ini mungkin kali pertama dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin ada perubahan dilakukan. Mungkin kita pun tidak pasti apa yang akan berlaku. Mungkin menjimatkan waktu kerana melihat kepada keperluan dari segi cuaca, dari segi jumlah anggota yang terlibat. Apapun berada bersama dalam kenderaan jenazah dapat kita saksikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafabilah yang sepanjang waktu dapat kita perhatikan mengiringi almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah. Ya. Dan pastinya untuk solat jenazah almarhum baginda tidak mahu dilepaskan oleh rakyat jelata, dan apa yang dikabarkan oleh kru kami juga ribuan rakyat jelata telah pun memenuhi kawasan Masjid Sultan Ahmad Shah untuk sama-sama melakukan solat jenazah dan sebagai tanda mendoakan, sebagai tanda prihatin rakyat terhadap raja, terhadap sultannya. Itu yang akan kita saksikan sebentar lagi. Dan selain kita menyaksikan kelibat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, turut sama ialah Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Tengku Mahkota Pahang yang turut bersama sejak tadi solat jenazah sehinggalah kepada detik-detik terakhir pemakaman yang akan disempurnakan insya-Allah sebentar lagi.
Sekali lagi kita ingin merapat sembah takziah ke atas kemangkatan paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, terutama sekali kepada keluarga almarhum baginda. Yang pastinya ini adalah saat yang cukup hiba, cukup menyedihkan, tapi doa saja yang mungkin akan menjadikan segalanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Almarhum meninggalkan legasi yang cukup banyak. Betul. Kerana tadi saya sebutkan tentang pendidikan yang cukup hebat, yeah, di Oxford, di kemudian di Exeter UK, kemudian pernah menempuh detik panjang, terpaksa berpindah tempat pengajian akibat perang dunia yang berlaku, sehingga berada di sekolah di Pahang yang bergaul bersama dengan rakyat jelata. Jadi ada pengalaman antarabangsa yang berciri global, yeah, dan bersama ciri lokal itu tetap ditekankan. Jiwa Tuan Guru adalah jiwa Melayu. Lagu-lagu kegemaran Tuanku juga lagu-lagu Melayu. Yeah. Terdapat saingan antara lain adalah kisah seorang biduan dan biarlah bulan berbicara. Semuanya menjurus kepada jiwa Melayu yang dekat dengan adab, dengan budi pekerti, dengan kehalusan bangsa Melayu itu sendiri. Ya. Itu kalau Fiji kongsikan tentang latar belakang pendidikan almarhum baginda. Tetapi kalau kita lihat dari segi pelantikan diraja pula, baginda pernah dilantik beberapa kali menjadi pemangku raja ketika almarhum Seri Paduka Ayahanda Baginda berangkat ke luar negeri pada tahun 1956, 59 dan juga 1965. Dan pada 7 Mei 1974, baginda telah dimasyhurkan sebagai Sultan dan Raja Pemerintah Negeri Pahang dan segala jajahan takluknya menggantikan almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah yang mangkat pada 5 Mei 1974. Seterusnya, setelah genap setahun di atas singgasana tahta Kerajaan Pahang, satu upacara istiadat diraja yang penuh kebesaran telah diadakan di Balairung Seri Istana Abu Bakar Pekan Pahang pada 8 Mei 1975, di Balairung yang sama yang kita saksikan dari awal tadi dalam segala istiadat pemakaman yang sedang berlangsung ketika ini. Ya. Benar, baginda memang sangat dekat di hati rakyat yang sentiasa mendahului walau apa-apa juga bencana yang berlaku. Almarhum baginda lah yang akan turun terlebih dahulu, dan kita ingin bacakan, kita ingin kongsikan beberapa ucapan yang sempat dikongsikan oleh anda, penonton-penonton kami di Facebook live kami ataupun di Facebook untuk kita kongsikan ketika ini. Dari Muhammad Azri Majid, merafak sembah takziah kepada kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sekeluarga, ahli-ahli kerabat diraja dan seluruh rakyat Pahang atas kemangkatan kebahduli yang maha mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Semoga roh almarhum dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. Dan kita sekarang ni nak mengetahui apakah perkembangan terkini yang sedang berlaku di Pekan Pahang bersama dengan rakan tugas kita di sana, Elie Skandar. Yang masih lagi berada di sana. Ya. Dan kalau boleh kita nak tahulah apa yang sedang berlaku di sana. Assalamualaikum, Elie. Waalaikumsalam. Ya. Apa yang boleh Elie kongsikan kepada penonton keadaan yang sedang berlaku di sekitar Istana Pekan Pahang ini? Okey, sekarang kami sebenarnya kru secara lintas langsung ini telah pun berpindah dari Istana Abu Bakar ke karangan Makam Diraja dan bersebelahan ataupun menghadap Masjid Sultan Ahmad Shah, lebih kurang 2 km daripada dari Istana Abu Bakar. Yeah. Jadi sekarang ini berdasarkan maklumat yang kami perolehi dari pihak yang bertugas di istana, dah mula pergerakan untuk dibawa jenazah almarhum ke Makam Diraja. Cuma ada sedikit situasi teknikal yang kami sedang cuba untuk dapatkan pengesahan, sebab kalau ikutkan jadual, pergerakan akan menggunakan pedati, peralatan menggunakan pedati dari istana sehingga ke Makam Diraja. Cumanya kalau kita kata dapat situasi teknikal yang tidak membolehkan pedati itu digunakan pakai, dan akhirnya terpaksa menggunakan kenderaan seperti van jenazah, kami sedang cuba mendapat kepastian sama ada istiadat melepaskan 88 das tembakan itu akan berlaku ataupun tidak. Kerana apabila menggunakan kenderaan bermotor, barangkali masa yang diambil lebih pantas berbanding kalau bergerak menggunakan pedati. Kalau diikutkan, setiap kalau perarakan menggunakan pedati, setiap 23 meter akan ada satu das tembakan meriam, menandakan pergerakan telah pun berlangsung. Jadi sehingga sampai ke
makam diraja ini keseluruhan berjumlah 88 das tembakan kesemuanya. Jadi mereka berada di sini, saya dapat lihat di kawasan sekitar makam diraja ini telah pun tiba beberapa anggota kerabat keluarga diraja negeri Pahang dan juga pembesar-pembesar termasuklah orang awam yang datang dari awal sejak sebelum Zuhur menantikan dengan penuh kesabaran. Fiza dan juga Fitri di sana ya, Hanif. Ya. Jadi kami dapat menyaksikan visual yang dikongsikan dari Ihsan RTM ini juga telah pun bermula pergerakan tersebut dengan kenderaan jenazahnya dan mungkin itu yang dikongsikan oleh Ali sebentar tadi. Kalau kita nak tanyakan juga bagaimana kehadiran rakyat jelata. Saya percaya dari awal pagi sehingga ke saat ini masih lagi ramai yang bersama-sama di sana? Di istana pagi tadi boleh dikatakan ramai. Saya difahamkan sebenarnya setibanya jenazah almarhum dari Kuala Lumpur ke Pahang, upacara pemberian penghormatan terakhir telah pun dimula lewat malam daripada malam tadi. Yeah. Jadi disambung dibuka semula awal pagi sehingga jam 10 lebih baru di ditukar ataupun dialih atau cara je kepada istiadat penghormatan terakhir dalam kalangan raja-raja dan juga pembesar termasuk menteri-menteri kabinet dan sebagainya. Jadi boleh kita lihat sambutan dalam kalangan rakyat jelata sama ada dari negeri Pahang, daerah Pekan sendiri ataupun dari luar memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah. Dan apakah ini kalau sempat meninjau situasi di kawasan pemakaman? Mungkin telah pun bersedia dengan imam yang akan mengetuai bacaan talqin dan sebagainya? Buat masa ini kami tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam ruang kerana persiapan sedang dilakukan. Saya hanya boleh beri gambaran daripada pintu masuk makam diraja sahaja dan menurut pegawai penerangan insyaAllah menurut perancangannya jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah akan disemadikan bersebelahan dengan makam almarhumah Tengku Ampuan Afsan. Jadi itu perancangannya setakat ini. Jadi itu sahaja gambaran yang saya dapat berikan dan tak kala rombongan tiba nanti barangkali visual yang lebih jelas akan kita perolehi daripada live feed lah. Tadi kalau Eli boleh kongsikan, Eli telah pun sampai di kawasan makam diraja dalam tempoh sepanjang 2.2 kilometer perjalanan Eli daripada Istana Abu Bakar tadi sampailah ke makam tu. Bagaimana pula reaksi rakyat jelata? Adakah mereka masih lagi menanti di sepanjang jalan bagi memberi penghormatan terakhir kepada almarhum? Oh tidak, sebenarnya sebab istiadat perarakan belum lagi bermula. Kami perlu bergerak lebih awal untuk ke makam diraja ini untuk memastikan kami dapat bertapak dan membuat persiapan. Itu pun kadang sedikit sesak dengan kenderaan yang masuk keluar dari dan ke Istana Abu Bakar. Jadi tidak kelihatan rakyat jelata di sepanjang jalan kerana belum bermula lagi istiadat perarakan itu. Walau bagaimanapun di masjid yang kami berada sekarang ini, Masjid Sultan Haji Ahmad Shah ini, boleh dikatakan ramai sama di dalam dewan solat yang menantikan ketibaan jenazah maupun yang berada di hadapan pintu masuk makam di Raja ini. Nanti insyaAllah kami akan kongsikan khabar-khabar kepada kalian di studio nanti. Terima kasih Eli Iskandar. Terima kasih. Membawakan perkembangan dari makam di Raja berhadapan dengan Masjid Sultan Ahmad Shah. Dan pastinya kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ini adalah satu kehilangan yang cukup besar, terutama sekali dalam beberapa bidang yang diceburi, bidang pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak yang kita ingin kongsikan tentang biografi almarhum baginda. Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Yatuddin Al-Mu'azzam Shah adalah yang di-Pertuan Agong yang ketujuh memerintah dari 26 April 1979 hingga 25 April 1984. Diputerakan pada 24 Oktober 1930 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu di Pekan dan kemudiannya di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Pada 1944, almarhum meneruskan pengajian dalam bidang pentadbiran awam di Kolej Worcester, Oxford dan di Kolej University Exeter, Devon bagi kursus pentadbiran tempatan.
Almarhum pernah bertugas di Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja dengan pangkat Kapten di Tapah Perak dan pernah ditauliahkan dengan pangkat Major semasa berkhidmat dengan Askar Watannya sebagai pegawai sementara ketika Indonesia melancarkan kempen konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1963-1965. Dilantik sebagai Sultan Pahang ke-5 pada 8 Mei 1974 berikutan kemangkatan ayahandanya Almarhum Sultan Abu Bakar. Almarhum Sultan Ahmad Shah mengawini Tengku Afzan, Tengku Muhammad dan dikurniakan 7 orang anak, 2 putera dan 5 puteri. Selepas kemangkatan Tengku Afzan pada 29 Jun 1988, almarhum mengawini Sultan Hajah Kalsum pada 14 Mac 1991 dan dikurniakan seorang putera. Almarhum Sultan Ahmad menggemari sukan polo, hoki, badminton dan golf. Pada 1982, almarhum dianugerahkan anugerah bola sepak Olimpik antarabangsa dan baginda adalah satu-satunya dari Malaysia menerima anugerah berprestij itu. Pada tahun 1984, almarhum menjadi presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Almarhum turut menyertai sukan Olimpik di Los Angeles, Seoul, Barcelona dan Atlanta. Sejak Februari 1983, almarhum menjadi ketua lembaga bagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Almarhum juga kolonel yang dipertua Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Seorang raja pemerintah yang unggul dari segi budi pekerti, berhemah dan berpengetahuan tinggi. Mempunyai falsafah tersendiri iaitu raja dan rakyat berpisah tiada. Baginda kerap mencemar duli mengunjungi rakyat di setiap pelosok negeri bagi mengenal dan mengetahui segala masalah mereka. Ketokohan dan kewibawaan baginda sentiasa dikagumi. Al-Fatihah. Doa yang berpanjangan untuk almarhum Paduka Hendra yang berjasa dan bayangkanlah selama 45 tahun sebagai Sultan Pahang. Mm-hmm. Jadi sudah pasti almarhum tahu serbi tentang Gili Pahang. Mm-hmm. Dan sememangnya ini satu kehilangan yang amat-amat dirasai oleh rakyat kerana baginda merupakan raja yang berjiwa rakyat. Itu yang kita katakan tadi, raja dan rakyat berpisah tiada yang sememangnya sentiasa dipegang erat oleh almarhum yang sentiasa ada di saat apa sahaja duka ataupun apa sahaja bencana yang dilalui oleh rakyat jelata. Dan almarhum tidak akan pernah tidak ada ataupun tidak pernah bercuma duli untuk datang dan bagi membantu rakyat jelata. Dan saya kira hubungan akrab almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Pahang ke-5 ini bersama dengan rakyat Pahang ini juga menjadikan almarhum baginda ini seorang pemimpin yang sangat-sangat berjiwa rakyat. Justru bukan sahaja dalam kalangan rakyat jelata di negeri Pahang sendiri, malahan ramai juga dalam kalangan pemimpin-pemimpin negara, golongan selebriti dan juga seluruh rakyat Malaysia amnya yang turut berduka cita dan juga menyampaikan ucapan-ucapan takziah kepada kerabat-kerabat diraja. Dan juga rasanya kita bacakan ucapan-ucapannya, antaranya adalah dari Amirul Farhan Pak An, salam takziah buat keluarga Diraja Pahang. Saya anak jati Pahang dari Tioman turut bersedih, semoga rohnya dicucuri rahmat. Dari Ayurul, salam takziah Al-Fatihah juga. Ya, dan nampaknya Saripdul menyaksikan perbincangan ataupun mungkin punya ilmu sikit sebanyak. Johor Pahang dan Terengganu berkongsi moyang yang sama dari keluarga Bendahara Tun Majid. Itu juga apa yang dikongsikan oleh Datuk Doktor sebentar tadi berkaitan dengan legasi ataupun dinasti bermulanya salah silah latar belakang Kesultanan Melayu Pahang. Dan sedikit dikongsikan dalam utusan hari ini, bukan sahaja selebriti di Malaysia, malah selebriti negara jiran kita juga, Datuk Seri Rosa turut berduka cita atas kemangkatan Sultan Ahmad Shah yang menghembuskan nafas terakhir pada jam 8.50 pagi. Apa yang dikatakan, innalillah, turut berduka cita sedalam-dalamnya Tuanku Sultan Ahmad Shah. Al-Fatihah untuk Tuanku Raja yang semasa hidupnya penuh kasih sayang kepada sesama. Semoga Allah mencucuri Tuanku dengan rahmat, diampuni dosa dan diberikan tempat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu apa yang dikabarkan oleh Datuk Seri Rosa. Itu dia, dan saya leka meneliti sebuah buku ini, Kesultanan Pahang, yang nampaknya begitu lengkap sekali ya. Dan bermula dengan tadi kita dapat saksikan impasan tadi, yang mana pada usia setahun wajah Paduka Hendra memang sama dengan wajahnya yang terkini, dapat kita kenal ya. Air mukanya, air muka yang sama. Dan sebenarnya di buku ini sangat istimewa kerana mengabadikan gambar pada usia ketika bayi, sehinggalah kepada
gemilang bersama dengan rakyat, yeah, dengan jersi yang pelbagai, dengan pakaian tentera, berjumpa dengan delegasi asing, perkahwinan dan semuanya terangkum. Dan sekira lebih banyak penerbitan perlu dilaksanakan untuk dokumentasikan sumbangan dan perjuangan almarhum Tuanku Sultan. Ya. Dan mungkin boleh juga kita kongsikanlah sebersikit dari segi kepimpinan almarhum Baginda Hanif. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqim Billah Ibni Almarhum Sultan Se Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah mempunyai pengalaman yang luas dalam lapangan ketenteraan. Pada tahun 1953 sekembalinya ke tanah air, Baginda beserta 116 anggota lain telah memasuki Angkatan Tentera sebagai pelatih pegawai kadet di Port Dickson untuk menjalani latihan selama 6 bulan. Latihan yang cukup intensif ini akhirnya hanya diselesaikan oleh 13 orang pelatih sahaja dan Baginda adalah salah seorang daripada yang berjaya itu. Sifat ketokohan yang ada pada almarhum Baginda. Dan bila kita cakap tentang ini juga, Baginda juga pernah ditugaskan berkhidmat dalam batalion keempat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di Tapah, yeah, Perak dengan pangkat Kapten. Baginda juga pernah ditauliahkan dengan pangkat Major semasa berkhidmat dengan askar watannya sebagai pegawai sementara. Dan ini antara situasi yang sedang berlaku atau sedang berlangsung di Pekan Pahang, yeah, yang mana kalau kita dapat saksikan ketika ini jenazah almarhum sedang dibawa daripada Istana Abu Bakar Pekan ke Makam Diraja. Dan tentunya kalau mengikut plan asalnya adalah melalui Pedati Diraja, tapi dan ini boleh kita gambarkan juga keberangkatan tiba Permaisuri Agong yang turut berada di sana. Kalau kita saksikan bersama dengan kerabat-kerabat diraja yang lain menanti ketibaan jenazah almarhum, tentunya yang dibawa menaiki kenderaan jenazah sepanjang 2.2 km perjalanan ini. Pastinya suasana sayu menyelubungi keadaan di sana, dan kalau kita juga dapat saksikan ketika ini cuaca yang mendung yang juga seakan-akan memahami perasaan rakyat jelata di negeri Pahang itu sendiri, betapa mereka berduka cita di atas kehilangan seorang raja yang sangat-sangat disanjungi, seorang raja yang berjiwa rakyat. Dan kita juga memuji kecekapan petugas dari Istana Pahang yang memberikan kerja-kerja yang terbaik yang tersusun penuh isyarat dan protokol. Dan tadi kami berkongsi ya, bagaimana mereka ini dilatih dengan begitu cemerlang sekali untuk mengurus apa juga situasi bagi mengendalikan keperluan segala urusan yang melibatkan perjumpaan dengan rakyat sehinggalah kepada kemangkatan. Dan kita bersulam dengan hiba ketika ini kerana masih menantikan saat bagaimana jenazah akan dibawa ke makam untuk bersama dilihat acaranya oleh rakyat jelata. Ini antara visual yang dihantar oleh Lieutenant Colonel Nazatul Rina Lasim, iaitu juru iring tentera almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, antara situasi yang sedang berlaku di sekitar kawasan Makam Diraja. So, kita dapat saksikan petugas-petugas yang berada di sana ketika ini telah pun bersedia menanti ketibaan jenazah almarhum. Dan ini juga antara yang dapat kita saksikan penglibatan TUDM, penglibatan Polis Diraja Malaysia yang cukup kita tidak dapat sangka lagi apabila almarhum Sultan Ahmad Shah juga merupakan kolonel yang dipertua TUDM dan perarakan dilakukan dan yang sepatutnya menerusi atur cara awal yang kami terima adalah apabila TUDM dan PDRM akan mengiringi secara berjalan kaki untuk mengangkat pendati itu. Tapi apabila ada berlakunya masalah teknikal dan jenazah dibawa menggunakan van jenazah. Ya, betul, kerana jaraknya cuma 2 km. Jadi untuk memudahkan pergerakan, jadi saya pasti pasukan keselamatan telah pun merhatikan ataupun mengawal pergerakan rakyat jelata yang ingin bersama melihat supaya semuanya dapat dipermudahkan. Sedang dipertontonkan adalah ketibaan Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ,
bersama juga dengan Sultan ayahandanya, Sultan Johor, Sultan Ibrahim yang mengiringi ayahanda, Sultan Johor. Dan ini adalah kerabat diraja dari tahta Johor, dan kita tahu bahawa Johor, Pahang dan juga Terengganu mempunyai satu salasilah susur galur keturunan yang sama seperti yang dibincangkan oleh Dr. Dato' Dr. Wan tadi pada sesi sebelah pagi. Dan banyak lagi perkongsian yang ingin terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton, dan kami akan memberikan anda perkembangan dari masa ke semasa apakah yang sedang berlaku di Pekan Pahang ketika ini, bagi sama-sama kita menyaksikan istiadat pemakaman almarhum Baginda Sultan. Dan kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sangai. Tadi saya sangai dah. Sangai dia macam ni lah. Macam tu siapa? Apa nama ni? Nama dia baking paper. Yes. Saya cari suami yang kena boleh buat laundry. Okey. Yang boleh pandai sirikan baju. Nak yang pandai sirikan baju. Saya nanti pergi lah mana-mana dobi saya tanya. Dia dah kahwin belum? Dia dah kahwin belum? Jom tengok apa yang terjadi seterusnya dalam Diari Ramadan Rafiq Reunion. Ya, saya asyik nak makanan. Ikut nenek pergi tarawih. Saya penatlah. Solat tarawih dalam setahun ada sebulan aja. Habis buat siapa yang patut, tapi jangan mahal sangat. Asyik bagi diskaun je. Gila nak maju tau. Sarah, kita kalau untung sikit pun tak apa. Yang penting kita kerja ikhlas. Setiap Ahad 9 malam, setulus ikhlas daripada TV3. Walaupun dirinya kian berusia, Maria masih terus lalai dibuai dosa. Kalau aku tak buat macam tu, aku nak makan apa? Memang itu berawal sampai sekarang, tak ada kerja lain dah. Sehinggalah satu kejadian yang langsung tidak disangka. Kau sentuh anak aku. Kau buat apa dengan anakku? Kau cakap dengan aku. Mak, apa ni? Fizang yang rela sendiri. Iktibar Sabtu ini, 9 malam. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
kembali kita bertemu siaran khas untuk kita bawakan isi adat pemakaman almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Pahang yang kelima dalam 18 Ramadan. Suasana yang begitu hiba terutama di negeri Pahang yang bersulamkan titis gerimis pada hari ini. Dan kita telah tadi sejak pagi tadi membawakan liputan yang cukup mendalam sekira, ekstensif berbincang tentang salah silah malah hinzilah kepada ruang pemakaman. Kami akan bawakan segenap inci visualnya sebagai rujukan dan pengetahuan kita bersama untuk anda penonton di TV3. Dan kami juga nak kongsikan kepada anda antara sedikit keadaan di persekitaran masjid, itu berhampiran dengan makam diraja itu sendiri. Ini antara situasi ataupun suasana yang sedang berlangsung di sana. Dan kalau dapat kita saksikan sebelum kita berehat tadi, kehadiran raja-raja Melayu yang turut berangkat tiba bagi memberi penghormatan terakhir dan bagi menantikan kehadiran jenazah untuk tiba di makam diraja. Kalau dapat kita saksikan di awal tadi, kehadiran Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim serta ramai lagi raja-raja Melayu yang turut berangkat. Pastinya untuk bersama-sama memberikan penghormatan terakhir bagi menyempurnakan istiadat almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, istiadat pemakaman. Dan pastinya kita akan bawakan dari masa ke semasa juga. Kita masih lagi menunggu dan akan menghubungi tugas-tugas sebentar sahaja lagi. Tetapi kalau nak diceritakan berkenaan dengan kepribadian juga, dari sudut pengamal media, Fizah, kita cerita mengenai dengan rakyat, dengan kaum kerabatnya juga. Tetapi dari sudut pengamal media selaku yang pernah bersama ataupun pernah bertetang mata bekerja ketika almarhum baginda memegang jawatan selaku Presiden FAM, almarhum baginda memang sangat-sangat tegas, tetapi dalam tegas ada lucunya. Di dalam percakapannya ada santunnya. Itu yang diinginkan dan akan menjawab segala persoalan yang ditanyakan oleh wartawan-wartawan sukan, walaupun soalan itu sangat-sangat pedih, tetapi akan menjawab dengan sejujur-jujurnya dalam situasi yang dibawakan. Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Pahang Kelima ini sememangnya seorang raja yang sentiasa menyantuni rakyat jelatanya. Tidak kiralah dalam apa jua ruang dan juga bidang, bagi mereka yang mungkin pernah bekerjasama dengan almarhum Sultan sendiri akan sentiasa menceritakan baik-baik indah, momen-momen indah bagaimana almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Pahang Kelima sememangnya sangat-sangat berjiwa rakyat. Kita nak kongsikan sesuatu juga bersama dengan anda penonton ketika ini. Kita nak mengenali sekali lagi, ini biografinya, Sultan Haji Ahmad Shah. 5 Mei 1974, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah menaiki tahta kerajaan negeri selepas kemekatan Sri Paduka Ayahanda Baginda. Setahun kemudian berlangsunglah pentadbiran Sultan Haji Ahmad Shah sebagai Sultan kelima memerintah negeri Pahang, disempurnakan pada 8 Mei 1975 dalam satu isyadat gilang gemilang di Balai Rung Seri Istana Abu Bakar, Pekan Pahang. Pelantikan dilaksanakan Adinda Baginda Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Ibrahim selaku Yang di-Pertua Isyadat Negeri Pahang. Baginda ditabal dan dimahkotakan dengan nama gelaran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Patah tumbuh hilang berganti, Sultan Haji Ahmad Shah banyak mewarisi sifat almarhum ayahanda baginda, Sultan Abu Bakar, yang lemah lembut, berhemah tinggi, berbudi pekerti serta sentiasa mengambil berat hal ehwal rakyat. Pemerintahan baginda amat disenangi rakyat jelata. Baginda anaknda ketiga hasil perkahwinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dengan almarhumah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Besar Pahang Raja Hajah Fatimah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah. Sultan Haji Ahmad Shah menerima pendidikan di Sekolah Clifford Kuala Lipis selepas mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kuala Kangsar Perak pada 1936. Sepanjang berada di sekolah ini, Tuanku meminta agar tidak dilayan sebagai putra raja dan baginda lebih senang bergaul dengan pelajar dari kalangan rakyat biasa. Bertitik tolak daripada itu, kemesraan serta bakat kepimpinan dan kesukanan baginda diasah.
Baginda melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran awam dan kerajaan tempatan di Worcester College Oxford dan University College Devon. Sekembalinya dari England, Tengku Mahkota ini melangsungkan perkahwinan dengan Tengku Ampuan Haja Afzan. Pasangan diraja ini dikurniakan 5 orang puteri dan 2 orang putera. Bidang ketenteraan turut menjadi keutamaan ke bawah Duli Tuanku. Baginda juga dilantik sebagai Yang di-Pertua Regimen Pasukan Meriam dan Yang di-Pertua Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selaku Raja Pemerintah dan Ketua Agama bagi Negeri Pahang, Tuanku menjadi sumber inspirasi dan penggerak utama dalam menjana kemajuan syiar Islam dan pembangunan ummah di Negeri Pahang. Di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Ibu Negeri Pahang pesat membangun. Sedikit latar belakang ataupun biografi yang dapat kita kongsikan bersama dengan penonton sekalian. Dan untuk makluman para penonton juga bagi rakyat di Negeri Pahang akan terus berlangsungnya bacaan Yasin dan juga tahlil di surau-surau dan juga masjid selama 3 hari berturut-turut. Yang mana seluruh rakyat Pahang akan berkabung selama 40 hari dan 100 hari bagi kerabat diraja. Yang mana bendera juga akan diturunkan separuh tiang. Juga bagi acara hiburan juga ditiadakan. Yang menghormati pemergian almarhum tuanku. Dan jenazah almarhum juga disemadikan di makam diraja Pekan, iaitu bersebelahan dengan almarhumah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang, Tengku Haja Afzan, Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Kita ingin bawakan juga kepada anda semua tentang perkembangan keadaan semasa di Masjid Sultan Ahmad Shah, di mana sekarang ini kita dapat mengambil sedikit sebanyak keadaan semasa, dan kru kami di MSI di sana sedang mengumpul sedikit sebanyak data untuk dipertontonkan kepada anda semua. Dan satu lagi, kalau mungkin sudah bersedia untuk visual ini, ini dia keadaan semasa yang direkodkan oleh wartawan dan juga kru Malaysia hari ini yang berada di sana ketika ini. Betul, dan kami amat menghormati sebarang bentuk arahan tentang protokol yang perlu dipatuhi oleh semua petugas media. Jadi kami cuba memberikan visual yang terbaik kepada anda. Situasi rakyat yang menunggu, petugas-petugas yang sabar dalam menyantuni jenazah almarhum buat kali terakhir sebelum di makamkan dan ditebankan Ramadan yang ke-18 ini. Doa-doa terus mengiringi di pusara dan tempat makam yang kami sebutkan tadi. Betul, 22 Mei 2019 bersamaan dengan 17 Ramadan 1440 Hijriah adalah tarikh yang tidak dapat dilupakan oleh terutama sekali rakyat jelata Pahang dan seluruh rakyat Malaysia dengan pemergian seorang sultan yang berjiwa rakyat. Dan pastinya doa yang anda titipkan dan salam takziah, ucapan sembah takziah kepada keluarga almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah, dan separuh abad sebagai Sultan Pahang. Maksudnya kalau seorang itu lahir pada tahun sekian-sekian, 74 katakan, dan ketika orang itu dah ada anak, cucu, almarhum sultan masih lagi menjadi teraju penting, bermaksud berevolusi dengan pelbagai perkembangan. Mungkin banyak juga kenangan-kenangan manis yang dititip ataupun disimpan rapi bagi rakyat jelata Negeri Pahang, khususnya terhadap kepribadian dan juga kepimpinan almarhum yang sememangnya sangat-sangat disanjung tinggi. Itu dia, dan juga dia melonggarkan sedikit protokol supaya rakyat tidak rasa ada jarak. Sebagai contoh, ketika menyantuni orang asli, masa-masa banjir ataupun insiden apa sekalipun, kelihatan dekat. Betul-betul menyantuni dan juga berbicara dengan langsung dengan mangsa pada waktu itu. Dan sebagai contoh, pada tahun 2005 yang kita ingatkan kes buli seorang individu dengan warden, malah almarhum baginda menjadi hakim untuk menyelesaikan kes perbicaraan kes buli itu, dan menegaskan bahawa kes buli selepas itu ada rentetan yang lebih serius akan dilakukan terhadap pembuli. Itu apa yang diketengahkan pada ketika itu. Kita memang cukup terpesona dan juga teruja dengan tindakan almarhum baginda apabila menyoal siasat seorang demi seorang sendiri.
bukan menyuruh orang lain yang menyoal, tapi memang menegaskan bahawa kes pembicaraan buli ini dia yang akan menjadi baginda yang akan menjadi hakim. Ya, kalau nak dikongsikan juga antara yang titipkan di kongsian terbaru, tembakan meriam pertama telah pun dilepaskan tepat pada jam 2.26 petang tadi. Sejurus jenazah almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah diletakkan di dalam van jenazah untuk dibawa ke makam diraja Pekan, dan masih lagi diteruskan sebanyak 88 das tembakan akan dilepaskan sebagai simbolik kepada usia baginda berusia 88 tahun. Dan telah pun jenazah almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dibawa keluar dari Istana Bakar pada jam 2.30 petang tadi untuk dimakamkan di makam diraja Pekan. Turut berada dalam van tersebut seperti yang telah kita saksikan ialah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan untuk maklumat yang para penonton juga, mungkin ramai yang tertanya kenapa dilepaskan sebanyak 88 das tembakan itu. 88 das tembakan itu sebenarnya dilepaskan oleh pasukan 41 Regimen Artileri Diraja RAD Sungai Buloh Selangor, yang mana jumlah 88 das tembakan meriam itu adalah simbolik kepada usia baginda, iaitu 88 tahun. Dan saya kira sekarang ini juga kita masih lagi menantikan antara perkembangan terkini, apakah yang sedang berlaku di sana. Dan kalau dapat kita, apa yang telah dikongsikan oleh Hanim, Petri dan juga Hanif sejak daripada awal pagi tadi, dan sebersedikit kalau kita lihat upacara pemakaman ini, kalau di peringkat awalnya melalui perancangan awal, jenazah almarhum dibawa menaiki pedati, tetapi disebabkan oleh beberapa masalah teknikal, di jenazah almarhum dibawa menaiki van jenazah. Dan kalau diikutkan dalam jarak 2.2 kilometer itu, melalui das tembakan meriam yang pertama, di setiap 23 meter akan dilepaskan setiap satu das tembakan meriam. Dan ini adalah perkembangan semasa yang terbaru di sana, dan setakat ini dipahamkan tiada temubual ataupun reaksi yang boleh kita ambil dari sana kerana dipahamkan kesemua tetamu, kerabat dan juga jemputan kenamaan telah pun berada di bahagian dalam masjid. Dan hanya media rasmi sahaja yang dibenarkan berada di dalam, dan kami akan cuba membawakan dari masa ke semasa tentunya dengan istiadat pemakaman ini. Dan dikabarkan hanya media di sana, kru MHI dan pihak RTM juga yang dapat lepas di bahagian luar sahaja. Jadi agak mempunyai kekangan untuk kita membawakan apa yang berlaku, keadaan semasa di makam diraja Pahang. Itu mungkin dari segi teknikal ada keterbatasan dari segi visual, namun kami akan cuba memberikan yang terbaik. Pada masa yang sama akan terus memberikan segenap maklumat walaupun tanpa visual, segala perinciannya akan kami persembahkan kepada anda. Okay, ini adalah visual yang dapat direkodkan yang terbaik kita dapat sajikan kepada anda semua dari tim Malaysia hari ini yang berada di sana. Eli Iskandar sedang menyaksikan dan juga membuat suntingan untuk compilekan segala visual-visual yang kita dapat di kawasan Masjid Sultan Ahmad Shah. Itu dia. Mereka tidak menunggu sesaat pun, ada saja visual yang terkini akan terus diberikan kepada kami di sini. Dan kalau anda perhatikan jejemari kami sini yang sibuk untuk menyusun atur visual yang dipaparkan kepada anda supaya semuanya dapat anda dapat maklumat yang begitu lengkap, kerana di Media Prima hanya itu tiga saja yang akan dapat menyaksikan siaran langsung ini secara terperinci dan sehinggalah musta'idnya ataupun selesainya pemakaman di sekitar Istana Abu Bakar. Anda dapat saksikan itu sahaja jarak kawasan yang dibenarkan. Pengamal-pengamal media, kru MHI juga hanya berada di sekitar di hadapan lebih kurang 100 hingga 200 meter mungkin dari makam diraja Pekan Pahang, dan suntingan dari telefon akan dikirimkan ke kru di studio untuk kita paparkan kepada anda semua seketika nanti. Mungkin ada cabaran juga yang sedang dilalui oleh kru-kru petugas media ini dalam memberikan yang terbaik kepada anda semua. Dan kalau dapat juga ada saksikan tadi yang sempat kami kongsikan antara visual yang sedang rakan-rakan kami lakukan di sana tadi. Kalau kita lihat, dapat saksikan si Ali Iskandar sedang melakukan suntingan melalui telefon bimbit untuk dihantar terus kepada kita di studio ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada anda penonton. Dan Hanim telah pun memberitahu kepada anda bahawa hanya dua pihak media yang dibenarkan untuk berada di sekitar pekarangan masjid ketika ini, iaitu daripada
RTM dan juga kami di Malaysia hari ini. Dan inilah dia antara yang sedang dilakukan oleh Eli Iskandar, salah satu cara alternatif untuk terus berkongsi informasi-informasi terkini kepada anda penonton-penonton yang juga sedang menantikan antara informasi-informasi terkini istiadat pemakaman diraja almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ini. Dan perarakan pergerakan jenazah almarhum juga masih lagi sedang berlangsung, masih lagi sedang berjalan ketika ini, dan pastinya di sepanjang perjalanan walaupun 2.2 km sahaja, tapi perjalanannya sangat tertib, sangat penuh istiadat, dan baru sahaja dikatakan inilah pergerakannya. Dan lihat sahaja dan dipahamkan ketika pergerakan ini diadakan, tiada pergerakan lain yang boleh berlaku di sepanjang kawasan 2.2 km itu. Maksudnya jika ada yang tidak keluar sebelum daripada pergerakan itu, mereka terpaksa menunggu sehingga jenazah almarhum tiba, selamat tiba di sebab pekerjaan. 2 km itu saya kira sangat pendek jaraknya. Ya, 2.2 km. Melihat kepada betapa perlu ada ruang khas untuk membolehkan kenderaan lalu di situ, ya, yang membawa jenazah dan juga pengiring-pengiring yang libatkan kerabat diraja, amat perlu pada satu situasi ataupun keadaan yang tenang, yang lancar, terutama melibatkan pasukan keselamatan yang bertugas, ya, ya. Di samping orang awam, saya kira ada ruang lain yang diperbolehkan supaya tidak mengganggu urusan pemakaman itu, kerana kita pun sedia hari bahawa perlu disegerakan urusan ini sebelum masuk waktu asar ataupun nanti menginjak pada senja untuk berbuka puasa dan sebagainya. Dan kalau dapat kita saksikan tadi, tiada laluan ataupun kenderaan lain yang dibenarkan lalu, itulah juga yang telah pun kita kongsikan di awal tadi, yang mana dua jalan telah pun ditutup, iaitu Jalan Sultan Ahmad Shah melalui Istana Saadah sehingga ke Jalan Teng Kui dan juga Jalan Tok Tuan berhampiran Istana Saadah. Ini yang telah pun sebenarnya diberitahu oleh Ketua Jabatan Siasatan dan juga Penguat Kuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamaruzaman Jusoh, yang mana tujuan jalan-jalan tersebut ditutup adalah memberi laluan yang lebih mudah bagi melancarkan perjalanan jenazah almarhum. Sambil-sambil itu juga kita ingin kongsikan kepada anda semua tentang ucapan tak salam takziah dari rakan FB kami, Siti Nur Laila Hassan. Semoga ayahanda tenang dan sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahuwataala. Pasti kami akan rindukan ayahanda. Semoga ayahanda mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itu antara yang Farah Lun. Semoga roh almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saya sebagai warga Pekan juga turut berduka cita atas kemangkatan almarhum baginda, seorang raja yang sangat berjiwa rakyat. Salam takziah. Kita harapkan agar doa-doa ini seperti yang dikirimkan nama Amber Roslan Rusli, kami seluruh warga UIAM merasai satu kehilangan yang besar kerana almarhum adalah ketua perlembagaan UIAM yang pertama. Almarhum mengetepikan protokol dan bergaul bersama para pelajar dan kakitangan setiap kali berkenan untuk berangkat ke kampus UIAM. Sesungguhnya kami sekalian warga UIAM akan merindui almarhum. Nur Ani Zan juga sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum baginda, paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan pastinya doa yang diangkat, doa yang dikirimkan pada hari ini buat almarhum baginda akan diperkenankan Allah Subhanahu Taala supaya rohnya sentiasa dicucuri rahmat, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Dan sebagai bermain bola sepak sejak tadika dengan pelbagai piala yang dimenangi, dan juga melihat pencapaian ataupun pelibatan perhubungan kubukannya dalam konteks Malaysia tapi menjangkaui Asia, ya. Betul. Dan almarhum adalah antara ataupun satu-satunya individu dari Malaysia, daripada negara kita, yang mendapat penghargaan di peringkat Asian Football Confederation, AFC, di peringkat Asia. Dan sehingga kini, kerana ketokohannya lah Malaysia mampu untuk menjadi antara pentadbir di bahagian AFC. Dan untuk ketahuan juga, almarhum baginda juga adalah Presiden Persatuan Bersepak Malaysia yang paling lama sepanjang tempoh pemerintahannya, iaitu 30 tahun, dan telah pelbagai kenangan diabadikan, turun naiknya juga bersama bola sepak, dan sehingga kini masih lagi mengambil namanya, iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah sebagai peluangan pembuka tirai
pada sepanjang musim. Kalau tak silap saya, single ke tahun 2014. Ya. Ya. Mm-hmm. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu yang mungkin dapat mengimbas kembali kenangan anda penonton-penonton. Ya. Bagaimana penglibatan almarhum dalam bidang sukan bola sepak ini. Mm-hmm. Apa kata kita saksikan? Ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah ketika mudanya amat aktif bersukan, menyumbang kepada kesihatan baginda yang baik dalam meniti usia emas. Seperti cemerlangnya di dalam bidang sukan, Sultan Haji Ahmad Shah juga seorang pentadbir dan pemimpin berwibawa dalam bidang sukan. Selaku Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM, baginda sentiasa memimpin pasukan bola sepak negara ke era profesional. Kehebatan permainan baginda terus menjadi sebutan, mencetus inspirasi kepada pemain-pemain muda di kelab diraja ini. Bagi teman sepasukan baginda, Nordin Majid, 59 tahun, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku adalah sultan dan guru yang amat dihormati. Kehebatan baginda dalam sukan ini ditandai dengan piala yang pernah dijuarai pasukannya, sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah berjinak dengan sukan polo sejak usia muda. Tambahan pula, ia juga sukan kegemaran almarhum ayahanda baginda. Minat yang sama diwarisi dua orang puteranya. Itu dia sedikit biografi berkaitan dengan sukan yang dicuburi oleh almarhum baginda. Selain daripada itu juga berkhidmat dengan REM adalah antara yang menjadi kata-kata terutama sekali pada rakyat jelata Pahang. Almarhum bersama 116 pelatih lain yang menjalani latihan selama 6 bulan berjaya mendapatkan kursus bersama hanya 13 pelatih. Itu apa yang dikabarkan. Dan juga berkhidmat sebagai askar wataniah sebagai pegawai sukarela berpangkat major pada April 1954. Baginda mengahwini almarhum Tengku Ampuan Fahang, Tengku Afzan, Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, yang mana majlis perkahwinan diraja itu pada ketika itu diadakan di kediaman rasmi Menteri Besar di Kuala Lipis. Ya. Dan baginda juga merupakan seorang raja pemerintah yang cukup unggul dari segi budi pekerti, berhemah dan juga berpengetahuan tinggi. Baginda mempunyai falsafah tersendiri iaitu raja dan juga rakyat berpisah tiada, yang mana baginda selalu bercemaruli mengunjungi rakyat di setiap pelosok negeri untuk mengenal dan juga mengetahui segala masalah mereka. Dan antara lainnya, ketokohan dan kewibawaan baginda sentiasa dikagumi. Baginda dikagumi atas keprihatinan serta sering menghulurkan bantuan terhadap rakyat yang menghadapi kesukaran. Ini kami berikan gambar-gambar yang terangkum dalam buku yang saya sebutkan tadi tentang Kesultanan Pahang Darul Makmur. Dan kita dapat memastikan bahawa almarhum sultan dibesarkan dalam situasi yang sungguh indah dengan budaya dan protokol adat. Malah walaupun dalam pada waktu itu hanya menggunakan tentera ataupun pasukan bergajah, tetap menampakkan, kita berbangga kerana masih lagi menyimpan visual ini, tetap menampakkan integriti, menampakkan istiadat, protokol, budaya, jati diri dan juga aura yang membawa kepada imej dan kemuliaan darjat serta ketinggian nilai kesultanan itu. Ya. Almarhum juga mempunyai tiga putera dan juga lima puteri, iaitu yang pertama Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Leila Wang Sepahang, Tengku Tan Sri Hajar Mariam binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan yang kedua, Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Teja Pahang, Hajah Tengku Datuk Muhaini binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang ketiga, Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Kemala Pahang, Tengku Hajah Datuk Aisyah binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan yang keempat, ke bawah duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, iaitu di Pertuan Agong ketika ini, iaitu Sultan Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang, iaitu adik kepada Yang Pertuan Agong ketika ini, adindanya Tengku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan seterusnya adalah Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Leila Manja Pahang, Tengku Datuk Hajah Nong Fatimah binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang keenam ataupun yang ketujuh, Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Bangsu Pahang, Tengku Datuk Hajah Syahariah binti Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan yang terakhir adalah Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggong Pahang,
Tengku Fat Muazzam Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan dapat saya berikan ini sangat penting. Tadi saya sebutkan, saya mengkaji tarikh dan almarhum Ahinda kepada Paduka Ahinda juga meninggal pada bulan Mei. Dan pada pukul 12.45 pagi, 5 Mei 74, secara mengejut, Sultan Abu Bakar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rakyat jelata negeri Pahang khasnya dan seluruh penduduk Malaysia amnya seperti tidak percaya pemergian almarhum secara mengejut itu. Dan ini gambarnya yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Jenazah almarhum ke bawah Duliyah Maha Mulia Sultan Seri Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dalam perjalanan dari Balairung Seri di Istana Abu Bakar ke makam diraja Pekan dengan penuh kehormatan diraja. Dan bulan Mei, bulan yang sama, pemergian dua orang sultan yang disayangi rakyat. Dan dua hari selepas kemangkatan almarhum baginda, almarhum Sultan Abu Bakar, 7 Mei 1974, baginda almarhum baginda dilantik sebagai Sultan Pahang yang kelima. Dan ketika itu kita dapat menyaksikan dan ketika itu dapat dikabarkan juga pertabalan rasmi baginda sebagai Sultan Pahang yang berlangsung di Istana Abu Bakar Pekan pada 6 Mei 1975. Bulan Mei juga almarhum baginda kembali ke rahmatullah. Itu dia. Dan rakyat dikatakan sejak dulu mencurahkan kasih sayang dan kesedihan yang tidak terhingga. Beribu-ribu rakyat dari segenap lapisan menziarahi jenazah untuk kali terakhir. Dan sehingga ke hari ini pun kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengembaraan menjejaki kebenaran, merungkai segala rahsia dan hubungan antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam melihat ada cahaya. Mempelajari juga menghayati sejarah di era baginda bersama Fitri Yahya mengupas segalanya dalam Jejak Rasul Ulul Azmi, Jumaat hingga Ahad 6.30 petang. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3. Selepas ibu saya, dialah orang yang power masak. Saya kat asrama dulu pernah masak sabun buku, masak lemak. Gaduh, orang putih, orang merah gaduh, gaduh. Simpan sayur. Kita nak masak. Masak ni kita kena confident. Kita jangan pening-pening. Masak aja. Pemergian ayahnya membuatkan Halim berduka dan bebanan yang ditinggalkan memaksa dirinya terus berusaha. Tadi macam ayah tu cakap yang ayah ni ada berhutang. Dekat sini ada kerja kosong tak? Apa lagi Halim buat? Bukan Halim, Mak. Budi yang cedak Halim. Sekarang dia dah pandai ikut orang pergi buat kerja haram, makcik. Terlangsaikah segala amanah atau sebaliknya? 3-5, curiga Ahad, 10 malam, setulus ikhlas daripada TV3. Hentikan penyebaran berita palsu. Jangan menyalahgunakan media sosial. Ingat, perbuatan anda boleh membawa musibah kepada orang lain. Tak mustahil juga kepada diri anda. Adakah anda pernah mengisi apa-apa borang di pasaraya?
Atau adakah anda pernah mengemas kini profil anda di media sosial? Jika begitu, anda baru saja berkongsi data pribadi anda dengan organisasi dan anda melakukannya setiap hari. Dengan adanya Akta Perlindungan Data Pribadi 2010, iaitu Akta 709, anda boleh memutuskan dengan siapa data pribadi anda boleh dikongsi dan dizahirkan agar tidak disalahguna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. Kembali bersama kami terus memberikan anda perkembangan dan juga informasi terkini istiadat pemakaman diraja almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan apa yang telah pun kami dapat perkembangan terkini dan difahamkan bahawa Elis ketika ini sedang berada di talian untuk memaklumkan kepada kita antara perkembangan terbaru apakah yang sedang berlaku di sekitar Masjid Sultan Ahmad Shah di Pekanbang ketika ini. Hello Elis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fiza. Ya, Eli, mungkin Eli boleh terus kongsikan kepada penonton antara situasi yang sedang berlaku di sana ketika ini. Okey, terkini jam 3.21 minit petang ini akhirnya jenazah almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah telah pun tiba di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah dan menggunakan kenderaan bermotorlah dan jenazah secara khususnya dan keadaan ini semakin lama semakin sesak dengan kehadiran pembesar-pembesar, kaum kerabat dan juga raja-raja negeri termasuk beberapa menteri dan juga orang-orang kenamaan, ahli politik dan sebagainya. Jadi di hadapan makam diraja ini kelihatan semua berpusu-pusu untuk menantikan bermulanya istiadat, Fiza. Ya. Eli sendiri ketika ini kedudukannya berada di mana? Kerana kami juga mendapat beberapa visual dari kru-kru kita yang berada di pelbagai angle kan? Ya, sebenarnya radiusnya tidak jauh, hanya dalam 5 hingga 10 meter saja dari kawasan pintu hadapan makam diraja ini. Jadi nampak seperti ada pihak berada di kawasan masjid, ada di kawasan makam diraja dan tidak jauh sebenarnya antara satu sama lain. Cuma lah kami menghantar video secara sedikit demi sedikit. Jadi itu paparan setakat yang diberikan tadilah. Jadi kalau nak dilaporkan sekarang ini ketika kita bercakap sekarang ini semakin lama kelihatan kenderaan semakin banyak masuk ke kawasan perkarangan masjid. Dan semakin ramai orang datang berkumpul di hadapan makam diraja. Adakah Eli mendapat maklumat tentang atur cara seterusnya yang akan diadakan sejurus selepas semua kerabat-kerabat diraja telah pun berkumpul di hadapan makam diraja Pekan Pahang? Setakat ini kami sedang menantikan maklumat yang terkini lah daripada pihak yang bertugas. Dan kalau diikutkan dimaklumkan lebih awal kerana dipersiapkan tempat untuk diadakan solat jenazah di Masjid Ahmad Shah. Pada masa yang sama terdapat kaum kerabat keluarga yang telah pun dan juga pembesar-pembesar yang telah pun menantikan di ruang makam persemadian makam diraja. Jadi nanti saya akan maklumkan lebih terkini apa atur caranya pada jam 3.23. Macam mana cuaca di sana ini? Cuaca di sini alhamdulillah redup. Cuma lah sedikit berbahang tapi alhamdulillah tidak hujan. Jadi pergerakan lancar sama ada pergerakan konvoi peralatan maupun pergerakan orang ramai pembesar dan sebagainya dari Istana Abu Bakar ke Masjid Sultan
Ahmad Shah ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya dengar takbir dari luar masjid, kemudian solat jenazah sedang dilangsungkan di dalam masjid. Kita juga dapat saksikan visual yang sedang kami saksikan ketika ini, Eli. Itulah dia sedikit mencabar untuk mendapatkan visual kerana kita terpaksa menghormati protokol dan pihak-pihak tertentu. Tapi apa pun kami akan cuba mendapatkan sebanyak mungkin visual ataupun gambar-gambar dari pelbagai dipermudahkan, insyaAllah, bersama dengan pasukan kami. Terima kasih banyak, Eliska, dan juga Lim. Tapi maklumat yang kami berikan insyaAllah se-ekstensif mungkin. Sebab ini adalah satu istiadat. Biasa sebut tentang istiadat ini pasti memerlukan perincian yang cukup mendalam. Namun kami berkongsi tadi ada keterbatasan dari segi teknikal dan juga arahan daripada pihak istana. Jadi kami harus patuhi. Namun ulasan yang akan kami berikan secara langsung untuk anda seterperinci yang mungkin. Ya, walaupun dalam masa yang sama kita mematuhi dan juga menghormati arahan-arahan dan juga protokol yang diberikan, tetapi kami tetap memberikan maklumat-maklumat terkini dan juga yang terbaik kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat anda saksikan melalui visual yang telah pun kami kongsikan sebentar tadi, usai sudah solat jenazah yang dapat sama-sama kita saksikan sebentar tadi. Dan seterusnya. Dan tentunya solat jenazah tadi diimamkan oleh Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Dan dapat kita saksikan juga kerabat diraja, semuanya berada bersama-sama untuk mengiringi buat kali terakhir perjalanan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan sejak pagi tadi terdapat perhatikan Seri Paduka Baginda Yang Berhormat Agung Al-Sultan Abdullah bagaikan sukar untuk melepaskan jasad seorang yang amat dicintai, ayahanda, juga menjadi mentor dan juga perujuk utama. Dan saya terlihat salah satu gambar di sini yang menceritakan tentang keakraban mereka, bukan hanya sebagai seorang ayah dan juga anak anda, tetapi sebagai satu pasukan yang menggerakkan kemajuan negeri Pahang. Yang mana disebutkan di situ bahawa, kata ayahandanya, tak ada satu keputusan pun yang dapat dilaksanakan tanpa restu dan juga persetujuan daripada Sultan yang memerintah ketika itu. Kita nak kembali sebentar lagi untuk kita terus sama-sama saksikan apakah yang sedang berlangsung di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah ketika ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله وادخله الجنة وعيذ من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييتنا منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنك أنت ربه يا الله اللهم أنت ربه يا الله أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روعه وأنت أعلم سره وعلانيته
Jina syufa'an laku ya Allah ya Rahman. اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa yang kita nak perkatakan kepada jenazah ini? Kebaikan, insyaAllah mereka akan mengaminkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi. Perkongsian yang dapat kami bawakan dan juga kami gambarkan kepada anda. Itu dia tadi, selesailah sudah cara solat jenazah dan juga bacaan yang telah pun diaminkan oleh Mufti Negeri Pahang sebentar tadi. Ya, Datuk Sri Dr. Abdul Rahman Osman yang telah pun mengetuai bacaan doa bagi kemangkatan almarhum baginda, dan sekali lagi kita merafak sembah takziah di atas pemergian almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan kita perhatikan visual ketika ini jenazah akan diangkat untuk dibawa ke fasa yang berikutnya. Dan segalanya dilakukan dengan penuh tertib, hormat dan dengan penuh santun yang tuni jenazah almarhum Tuanku Sultan. Saat ini saat yang menyedihkan, yang mana dapat mungkin dirasai oleh seluruh rakyat jelata Pahang, bukan saja oleh kerabat-kerabat diraja tapi oleh pemimpin-pemimpin negara, pembesar-pembesar negeri dan juga seluruh rakyat jelata, yang mana jenazah almarhum akan disemadikan di makam diraja Pekan bersebelahan makam almarhumah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tengku Haji Afzan Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad selepas ini. Dan menurut laporan dari rakan setugas kita setelah tadi, pastinya lokasi hanya berhadapan sahaja daripada masjid yang disemayangkan jenazah setelah tadi. Dan pastinya ianya tidak akan mengambil masa yang begitu lama untuk dibawa ke makam diraja yang akan menjadi lokasi seterusnya buat jenazah almarhum. Ya, Masjid Sultan Ahmad Shah dipenuhi dengan kerabat-kerabat diraja, pembesar-pembesar yang telah pun menyelesaikan solat jenazah buat kali terakhirnya untuk almarhum baginda. Tidak kurang juga lebih kurang 500 rakyat jelata Pahang yang berada di pekarangan Masjid Sultan Ahmad Shah. Itu apa yang dikabarkan oleh rakan setugas yang berada di sana. Ya, dan hari ini Pahang cuti umum dan sebenarnya lebih ramai yang ingin datang tetapi kena keterbatasan, dan mereka juga menghormati arahan daripada pihak yang berkaitan supaya dapat diberikan laluan yang selesa, yang lancar. Pada saat sama, kita bimbang kalau terlalu ramai ini mungkin menyukarkan sedikit segala proses yang telah pun diaturkan. Namun sebelum itu, sejak semalam memang ribuan rakyat Pahang yang datang bersama memberikan perkhidmatan yang terakhir, dan sememangnya inilah satu detik yang cukup heba buat rakyat negeri Pahang yang selama 45 tahun di bawah daulat Tuanku Sultan memerintah. Dan kita masih lagi menantikan bagaimanakah langkah yang berikutnya sebelum nanti saat jenazah diturunkan ke tanah, dan mematuhi bagaimana itulah yang terjadi kepada setiap Muslim yang bernyawa kembali kepada rahmatullah dan meneruskan perjalanan ke destinasi ataupun di alam yang lain, ke barzakh, seterusnya ke alam akhirat yang pastikan semua yang bertemu untuk bertemu dengan Allah atau macam mana. Dan untuk makluman para penonton juga, sambil kita menanti antara perkembangan tergini, apakah langkah ataupun atau cara yang akan terus dilakukan selepas ini ketika jenazah ini dibawa untuk disemadikan di makam. Cuaca di sekitar Pekan Pahang ketika ini adalah 32
darjah Celsius ya. Benar. Agak panas ketika ini, namun petugas-petugas masih lagi tetap bertugas memberikan yang terbaik untuk terus sama-sama kita kongsikan antara informasi-informasi dan juga maklumat terkini berkaitan istiadat pemakaman diraja almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ini. Jika semalam cuacanya hujan di Kuala Lumpur dan juga di beberapa kawasan di sekitar Pahang, seakan menangisi pemergian dan juga kemangkatan almarhum Sultan. Dan pastinya ketika ini pada hari ini cuaca dikabarkan oleh Ali Iskandar juga rakan setugas tadi agak baik, tapi dengan bersuhu 32 darjah Celsius. Pastinya ketika ini sedang dibawakan, dan menurut laporan terkini sedang dibawakan ke bahagian makam yang seperti dikatakan tadi hanya di bahagian hadapan saja bertentangan daripada Masjid Sultan Ahmad Shah, dan untuk disemadikan, untuk dimakamkan untuk perjalanannya yang terakhir. Ya. Seperti yang kita kabarkan juga, keterbatasan pihak kru MHI untuk mendapatkan visual terkini berkaitan dengan bagaimana perarakan dan jenazah itu akan dibawa ke makam Diraja Pahang, Diraja Pekan Pahang. Itu yang akan kita harapkan ada yang dapat dikongsikan kepada anda semua. Sebelum itu, kita ingin kongsikan kepada anda ini adalah ucapan sembah takziah daripada Datuk Raja Pahang. Saksikan. Kemangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah sebenarnya adalah satu kehilangan yang sangat besar buat rakyat keseluruhannya dan dapat dirasai juga oleh warga seni kreatif Tanah Air. Akhir kata, sembah takziah patik ucapkan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, seluruh ahli keluarga dan kerabat-kerabat di Raja Pahang dan tidak ketinggalan kepada seluruh rakyat negeri Pahang. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah di atas kemangkatan almarhum Tengku Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah hari ini, dan berita ini sangat menyedihkan, sangat mendukacitakan, khususnya bagi golongan-golongan artis yang selalu sentiasa rapat dengan tuanku. Dan saya juga rasa sangat-sangat terpukul dengan berita ini, dan saya merakamkan sekali lagi ucapan takziah dan juga doa-doa daripada kami rakyat jelata. Semoga tuanku ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum, saya Datuk Seri Ali Syukri Kamaruzaman ingin mengucapkan takziah ke atas kemangkatan Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in. Saya amat sedih ke atas pemergian beliau, di mana bagi saya beliau seorang sultan yang berjiwa rakyat, yang selalu menolong rakyat dalam kesusahan, dan juga saya selaku orang yang lahir di negeri Pahang juga merasai pemergian beliau. Semoga arwah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Saya Datuk Fiz Fairuz bersama Datin Elmi Nadia ingin mengucapkan salam takziah kepada Sultan Pahang kami, Sultan Haji Ahmad Shah, atas pemergian beliau. Kami berduka cita atas pemergian beliau ini. Semoga Allah mencuri rahmat ke atas arwah, dan kami berdoa agar arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin, 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 rabbi alamin. Al-Fatihah. Dan kalau dapat anda saksikan ketika ini penonton, jenazah almarhum sedang diangkat dan akan dibawa ke bahagian makam di Raja Pekan ketika ini. Dan yang menjadi kenangan bukan hanya berkaitan dengan tindakan dari segi budi pekerti yang dipamerkan yang cukup sederhana, tapi juga dari segi titah yang pernah dipersembahkan yang terkandung ilmu, pedoman dan juga pelbagai lagi perkara yang mengundang kenangan yang cukup manis untuk rakyat. Betul. Dan pastinya segala itu amat mencetuskan rasa hiba dalam kalangan penonton pada hari ini. Apatah lagi mereka yang rapat, yang pernah bekerja dengan Tuanku Sultan, sama ada sebagai tukang masak ataupun apa-apa juga pekerjaan yang mendampingi Tuanku Sultan saban hari ataupun saban tahun. Ada sesuatu yang mungkin menarik ingin dikongsikan. Ini untuk mengenang kembali yang dikongsikan oleh Raja Zarif Sofia, berkata pada ketika cuba akhbar dan televisyen merupakan sumber berita, menjadi suatu kebiasaan terpaksa
terpampang gambar almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berpakaian biasa duduk bersila atas lantai di rumah kampung sambil berborak dengan warga emas yang sakit dan memerlukan bantuan. Dan juga baginda berkata almarhum Sultan Haji Ahmad Shah bukan berada di sana untuk memberi nasihat perubatan tetapi sebaliknya memberi perhatian dan melahirkan simpati seorang sultan kepada rakyat baginda. Ya, baginda juga berkata bahawa sekira berlakunya sebarang bencana alam di Pahang, selalunya banjir, ya, almarhum Sultan Ahmad Shah lah yang pertama akan berada di tempat kejadian. Kita dapat saksikan perarakan secara perlahan dilakukan oleh pastinya yang sedang mengangkat jenazah almarhum untuk diletakkan di makam Diraja Pahang. Dan pada ketika ini pastinya perasaan hiba yang menyelubungi seluruh ahli keluarga termasuklah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat dan keluarga Diraja Pahang di atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan kita pastikan tidak terus dibawa ke ruang pemakaman tetapi ada tertib yang harus dipatuhi. Dan turut bersama ialah cucunda almarhum Tengku Hasan Al-Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah. Baik, sambil untuk dapatkan gambaran lebih lanjut, lebih jelas tentang apa yang berlaku ketika ini, kita sekali lagi nak bersama dengan Eli Skandar untuk memberikan bayangan dan perkembangan terkini di sana. Dan sebelum kita nak bersama dengan Eli Iskandar di sana untuk mendengar sendiri, mungkin Eli di lokasi lebih jelas tentang apa yang sedang berlaku, situasi yang sedang berlaku di sana ketika ini. Dan kalau juga seperti yang telah pun diwawarkan oleh Hanim dan juga Fatri sebentar tadi, saya kira bukan sahaja kerabat diraja, malahan pemimpin, pembesar-pembesar negeri dan juga rakyat jelata sememangnya sangat bersedih, hiba dan juga berduka cita. Dan kita nak terus bersama dengan Eli Iskandar. Kabarnya telah bersedia di sana untuk memberikan yang terkini sedang apa yang berlaku di sana, Eli Iskandar. Silakan Eli. Ya, jika dah bersedia silakan. Okay, terima kasih rakan-rakan sugas. Akhirnya kita mendapatkan visual yang lebih jelas apa yang berlaku di sini. Setakat ini perarakan membawa jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah telah pun selamat dibawa ke dalam. Dan kalau anda dapat lihat di sekeliling saya ini dengan visual yang telah kami kirimkan lebih awal, boleh dikatakan semakin lama semakin sesak, ya, dan alhamdulillah keadaan cuaca mengizinkan perhimpunan di sini diadakan dengan tenang dan aman. Yang menantikan di luar ni bukan sahaja orang awam ataupun orang ramai, rakyat jelata dari Pekan dan sekitar daerah berdekatan, tetapi juga pembesar-pembesar kaum kerabat keluarga yang barangkali tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam makam diraja tetapi ingin melihat dari luar sahaja. Jadi yang berbaju putih ini kebanyakan adalah dalam kalangan kaum kerabat diraja negeri Pahang. Jadi beginilah suasananya, anda dapat lihat kalau kamera kita boleh menuju ataupun mengambil tempat masing-masing, termasuklah anggota-anggota yang membawa jenazah, yang mengusung jenazah telah pun beredar, jadi meletakkan tempat di tempat yang sepatutnya. Dan beginilah keadaannya. Dan kain yang meliputi atau membaluti keranda telah pun dialihkan, jadi sambil diperhatikan oleh anggota kerabat keluarga dalam pastinya dalam keadaan yang sedih dan hiba atas pembergian insan yang cukup disayangi, bukan hanya dalam kalangan keluarga tetapi juga dalam kalangan ahli keluarga, kerabat keluarga, ya, jauh dan dekat. Kalau dapat dilihat di visual sekarang ni, anggota tentera darat dan juga pegawai-pegawai bertugas sedang mengambil posisi masing-masing untuk memulakan istiadat pemakaman.
Dan kalau anda dapat saksikan visual sekarang ini, jenazah telah pun diangkat dari keranda untuk disemadikan secara perlahan dengan penuh adab dan sopan. Jadi proses ini adalah proses yang cukup rumit dan perlu dilakukan dengan betul-betul teliti, ya, pada masa yang sama ingin memberi penghormatan, ya, kepada istiadat ini, kerana seharian istiadat ini berlangsung. Dan yang terkini ini yang kita dapat saksikan, dan secara perlahan-lahan jenazah almarhum paduka ayahanda Sultan Ahmad Shah akan diturunkan ke liang lahat. Seperti yang kami kongsikan dalam istiadat-istiadat terdahulu, terutama istiadat kemangkatan, setiap upacara ini mempunyai protokol yang tersendiri. Jadi perlu diakur demi memastikan kelancaran setiap pergerakan dan juga setiap aktiviti, kerana apabila pembesar-pembesar negeri mangkat ataupun raja ataupun sultan, pastinya rakyat jelata ingin juga turut serta untuk memberi penghormatan. Jadi adakalanya perasaan hiba ini membuatkan seseorang itu lebih beremosi. Jadi adakalanya kemungkinan berlaku perkara-perkara tidak atau di luar kawalan. Sebab itulah diwujudkan protokol ini supaya memastikan segala-galanya dapat berlaku dalam keadaan terkawal. Dan setiap yang ditugaskan untuk memastikan kelancaran ini dapat dilihat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, jenazah pastinya dikelilingi oleh oleh keluarga, terutamanya anak anda tercinta almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah, yang pastinya redha dengan pemergian ayahanda tercinta yang banyak meninggalkan jasa dan juga legasi dalam pelbagai sudut. Tadi sudut pentadbiran kerajaan negeri, kecanaan terhadap kebajikan rakyat jelata, begitu juga dengan sukan, terutamanya bola sepak. Dan kelihatan dengan penuh tenang, Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Sultan Abdullah peristiwa cukup bersejarah ini, yang terpaksa menggalas tugas sebagai Sultan Negeri Pahang dan juga disusuli dengan pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Kerana situasi kesihatan almarhum ayahanda yang tidak mengizinkan untuk baginda menjalankan tugas.
Baik, sekarang apa yang sedang berlaku ialah upacara memasukkan tanah ke dalam liang lahat untuk memastikan sesuai sebelum jenazah dibawa masuk ataupun diturunkan secara perlahan-lahan dengan posisi yang betul selaras dengan syariat Islam. Kalau anda dapat perhatikan, ada dalam kalangan anggota kerabat keluarga yang tidak dapat menahan sebab akibat kehilangan insan tersayang, puteri almarhum Paduka Ayahanda Sultan, yang kalau dalam kalangan rakyat jelata juga merasai kemesraan dan kasih sayang baginda, apatah lagi anak-anak dia sendiri. Dan kalau saya boleh kongsikan kesempatan saya untuk bersama dengan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah ini, saya berkesempatan membuat liputan ketika Datuk Seri Siti Nurhaliza membuat konsert di Royal Albert Hall London hampir sedekad yang lalu, dan almarhum baginda bersemar duli untuk hadir, berangkat hadir menyaksikan konsert berkenaan. Dan antara yang disebutkan oleh baginda terhadap Datuk Seri ialah, "She's my superstar." Dengan begitu mesra dan penuh kasih dan rasa kebanggaannya bahawa anak jati negeri Pahang dapat membuat persembahan di London, di luar negara. Dan juga kepada yang membesar dengan meminati sukan bola sepak, legasi yang ditinggalkan oleh almarhum Sultan Ahmad Shah sebagai pemimpin Persatuan Bola Sepak Negara untuk dua dekad, banyak perkara yang telah dilunaskan, dilaksanakan dan memastikan kebajikan pasukan-pasukan yang terbabit dalam liga ini diberi perhatian. Dan kalau anda melewati kawasan Kelana Jaya itu, bangunan ataupun rumah FAM itulah dicetuskan antara lain oleh almarhum baginda sendiri. Begitu banyak jasa yang telah dicurahkan, dan pastinya ini juga menjadi inspirasi kepada pengganti-pengganti almarhum baginda, tak kira dalam apa aspek sekalipun, sama ada sukan, kemasyarakatan, pentadbiran dan pelbagai lagi. Dikongsikan oleh Ali Iskandar antara situasi yang sedang berlangsung di Makam Diraja Pekan Pahang, yang mana kalau dapat anda saksikan sebentar tadi, jenazah almarhum telah pun diturunkan ke dalam
liang lahat. Dan kemudian kalau dapat anda saksikan kerabat-kerabat dari raja, anak anda almarhum putera-puteri, cucunda-cucunda yang berada di sekeliling makam diraja Pekan Pahang ini turut sama melihat sendiri apa yang sedang berlaku ataupun upacara ketika menurunkan jenazah almarhum ke dalam liang lahat itu tadi. Dan kalau dapat anda saksikan ketika ini masih lagi sedang berlangsung antara ini, mungkin Fitri boleh kongsikanlah juga antara apa situasi yang sedang pun dilakukan ini. Dan biasa kalau pengalaman saya bertugas ketika kemangkatan Sultan Kedah terdahulu, yang mana diberi peluang kepada ahli kerabat untuk menyantuni dan juga memberikan doa-doa yang terakhir kepada jenazah. Dan di samping kita perhatikan di situ, ada perhatikan juga yang petugas dari Jabatan Agama juga akan turut bersama untuk persediaan bagi talqin dan sebagainya. Dan tadi dia ada sebutkan bahawa tujuan diberikan ruang yang selesa untuk tetamu-tamu ataupun kerabat supaya nanti, yalah, dalam kesedihan kadang sukar untuk mengawal situasi ataupun emosi, bimbang ketika acara yang sepenting ini diganggu mungkin dengan suara bising oleh orang lain. Maka diberikan laluan yang utama itu untuk kerabat yang melibatkan ahli keluarga, anak-anda yang putera-puteri, cucunda dan sebagainya. Dan tadi kita dapat perhatikan bagaimana berperanan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang mendampingi Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan memberikan perhormatan yang terakhir, doa yang berpanjangan agar almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah dikurniakan rahmat, keampunan dan barakah sehinggalah ke alam akhir ini. Amin, insyaAllah. Kalau mungkin rakyat jelata telah pun hidup bersama Sultan yang cukup berjiwa rakyat ini selama 45 tahun, tapi dalam kalangan ahli keluarga 88 tahun pastinya pelbagai kenangan manis, baik-baik memori yang tidak dapat dilupakan, terutama sekali oleh ahli keluarga, kerabat-kerabat diraja, pembesar-pembesar yang cukup dekat dengan almarhum baginda. Kita tidak dapat menahan juga sebab hiba, rasa sedih, duka cita yang digambarkan oleh dari wajah-wajah ahli keluarga terdekat almarhum baginda. Ya, kalau dapat juga anda saksikan ketika ini suasana hiba, sebak yang dapat kita saksikan oleh ahli kerabat-kerabat diraja ketika ini dalam sedang menyaksikan proses terakhir jenazah almarhum ketika ini. Saya saksikan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga bersama-sama berada di sana bagi menyelesaikan proses-proses yang terakhir ini. Dan tadi juga dapat kita saksikan adindanya Yang Amat Mulia Tengku Abdul Rahman setelah tadi di visual yang dipaparkan mungkin sedang menahan perasaan sebab dan pilunya, terduduk sahaja dan hanya mampu melihat apa yang sedang berlaku ketika ini. Pastinya pelbagai perasaan, emosi yang dipertontonkan ketika ini, kita mungkin hanya mampu berkata-kata sahaja, tapi yang merasai adalah keseluruhan kerabat almarhum Sultan. Kami juga mengharapkan agar seluruh rakyat jelata yang sedang menyaksikan di Malaysia hari ini untuk episod khas kemangkatan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah yang telah pun kembali ke rahmatullah ini dapat sama-sama memanjatkan doa dan sentiasa tidak putus untuk mengirimkan doa yang baik supaya rohnya sentiasa dicucuri rahmat. Dan tanah yang telah pun dibungkus untuk memudahkan memberi peluang kepada ahli keluarga memberikan perkhidmatan yang terakhir dalam usaha untuk melengkapkan pemakaman ini, yang mana setiapnya berpeluang. Mungkin dalam video ini tak apalah kita pertontonkan bagaimana wajah yang terakhir ataupun kafan yang berada di situ, tetapi hanya untuk keluarga terdekat sahaja, keluarga diraja. Tapi untuk umum, untuk orang awam, maka diberikan visual yang kami paparkan hari ini. Tanah asal manusia dijadikan, maka kepada tanah juga dikembalikan sebelum dibangkitkan di hari akhir.
Dan sepanjang tempoh itu, maka doa-doalah yang menjadi legasi rindu dan penyambung hubungan dengan insan tersayang yang telah pergi. Dan kita sedia arif bahawa turut disaksikan oleh Sultan Johor dan Sultan Brunei yang turut berangkat berjamah duli ke istiadat pemakaman pada petang ini. Kita dapat juga saksikan Tun Kali Yaakob juga turut berada di kawasan makam diraja ketika ini, dan saya kira bukan sahaja ketika ini upacara pengebumian ini disaksikan oleh kerabat-kerabat diraja, tetapi juga turut sama dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara dan juga pembesar-pembesar negeri. Dan masih lagi kita dapat saksikan ketika ini suasana yang sangat-sangat hiba, masih lagi menyelubungi keadaan di sekitar makam diraja Pekan Pahang ini. Dan kami berbincang dengan penasihat Raja Agama tadi, pada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi tadi, katanya menjadi tradisi bagi istana memberikan sedekah kerana sedekah itu adalah satu hadiah yang terindah kepada orang yang telah pergi. Dan namun seiring dengan perkembangan zaman, dengan pemodenan, maka mungkin itu dilakukan secara tertutup. Pada zaman dahulu mungkin tiada teknologi, jadi mungkin dipanggil fakir miskin, golongan asnaf untuk diedarkan sedekah itu daripada istana kepada rakyat. Tapi dengan zaman yang semakin moden ini, dibuat secara tertutup untuk memudahkan pengagihan, kerana sedekah itu adalah lambang kepada tinggalan yang diajar oleh baginda Rasulullah dalam usaha untuk kita memberikan bekalan kepada arwah. Dan ketika hidup pun, sememangnya almarhum Tengku Sultan menjadikan sedekah sebagai daripada rutin, kebiasaan. Banyak laporan yang kita berikan, banyak maklumat telah pun kita persembahkan. Tadi termasuklah daripada pengalaman rakyat yang berkongsi cerita, yang mana murah hati almarhum Tengku Sultan memberikan hadiah bukan hanya kepada orang yang memerlukan seperti asnaf, tapi juga mungkin kanak-kanak yang mungkin tidak lagi memahami ataupun mengenali itu seorang sultan, tapi tetap disantuni dengan penuh kasih, kerana kasihlah yang mengikat jiwa seorang sultan kepada rakyat yang amat disayangi. Betul. Dan apa yang dikongsikan oleh rakyat jelata juga pada ketika bencana banjir berlaku, almarhum Sultan telah pun turun padang, sinsing lengan, dan juga berada di kawasan kejadian ketika itu pada jam 1 pagi, bukan bertanya tentang keadaan bagaimana, tetapi bertanya tentang sudah makan ataupun belum rakyat-rakyat yang berada di sana. Begitu prihatin, begitu berdedikasi, merendah diri, itulah almarhum baginda. Ada juga perkongsian di laman sosial yang mengatakan bahawa almarhum Alraham Sultan Ahmad Shah ini dahulunya selalu dilihat menghulurkan wang RM5 kepada kanak-kanak ataupun mereka yang berada di sekitar Masjid Kuantan selepas solat Jumaat. Begitulah orang kata seorang sultan yang sangat-sangat berjiwa rakyat, yang sentiasa menyantuni rakyat jelatanya, yang meninggalkan begitu banyak kenangan-kenangan terindah terhadap seluruh rakyat negeri Pahang. Juga difahamkan ketika ini yang sedang kita saksikan ini yang dikatakan oleh Fizah tadi, Alraham Sultan Ahmad Shah ini dulu selalu nampak menghulurkan RM5 Malaysia kepada kanak-kanak lepas solat Jumaat di Masjid Kuantan. Dan ini perkongsian dari pengguna Twitter Han Zulkifli. Budi pekertinya yang sehingga kini masih lagi diteruskan oleh warisnya, oleh legasinya. Dan mereka terutama bagi putera dan juga cucunda lelaki diberikan peluang untuk menyantuni jenazah di kawasan pemakaman ini, meletakkan tanah di sekitarnya dengan berpandukan kepada tunjuk ajar ataupun panduan daripada petugas-petugas yang berpengalaman. Di samping mereka juga akan berkabung selama 100 hari atas pemergian ataupun kebangkatan Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah. Dan apa yang dikabarkan oleh Datuk Dr. Wan Mok Fauzi juga, malam ini akan berlangsungnya majlis tahlil bersama dengan kerabat diraja, dan majlis itu tahlil dan bacaan Yasin juga akan dipanjangkan kepada semua surau-surau dan juga masjid-masjid yang berada di sekitar Pahang selama 3 malam. Itu apa yang dikabarkan.
Dan kita harap doa yang dipanjatkan, bacaan Yasin dan juga Al-Fatihah yang dikirimkan buat almarhum baginda diangkat oleh Allah SWT supaya dipermudahkan segala urusannya di akhirat nanti, insyaAllah. Dan kalau dapat anda saksikan di visual ini, kelihatan cucunda baginda, almarhum baginda ketika ini yang sangat sedih. Yang baru sahaja mengelap air matanya tadi, saya rasa kehilangan yang cukup besar. Kehilangan yang bakal sangat-sangat dirindui. Dan saya kira inilah mungkin detik yang terakhir untuk meletakkan tanah pada kawasan pemakaman sebelum dibersihkan dan juga beri laluan kepada bacaan talqin yang akan disempurnakan nanti oleh Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kita sedang menanti apakah seterusnya. Dan memandangkan ia dilakukan dengan penuh tertib dan santun untuk menghormati situasi yang sedih dan juga menghormati perasaan orang-orang terdekat, maka dilakukan dengan penuh perlahan, tidak tergesa-gesa, kerana pada saat ini yang penting ialah dapat disempurnakan sebaik mungkin dalam cuaca yang begitu redup 18 Ramadan. Sekali lagi, jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dikebumikan di makam Diraja Pekan, Jalan Sultan Ahmad, bersebelahan pusara isteri baginda, almarhum Tengku Ampuan Hajjah Afzan Rahimahullah, almarhum Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Thank you.
Okey, baik, kita bersua lagi di hadapan perkarangan makam diraja dan sedang berlangsung dengan penuh tenang istiadat pemakaman almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah dan sedang disaksikan oleh kerabat keluarga dan pembesar-pembesar negeri lain yang turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Dan saya difahamkan dari luar ini, apa yang berlaku di dalam ialah proses untuk meletakkan tanah masih lagi berjalan yang perlu dilakukan dengan teliti supaya apabila diturunkan jenazah ia dapat dilakukan dengan sempurna. Baik, sementara kita menyaksikan apa yang berlaku di dalam, ingin saya juga membawa perhatian anda kepada himpunan orang awam di luar ini yang terdiri daripada sebenarnya bukan rakyat jelata semata-mata tetapi juga dalam kalangan mereka yang memegang jawatan yang mendapat perkenan almarhum tuanku. Saya ingin bersama dengan Tuan Haji Muhammad Zabidi Hussein. Assalamualaikum Tuan Haji. Mari dekat sikit dengan saya. Tuan Haji Muhammad Zabidi adalah Zahidi. Tuan Haji Muhammad Zahidi adalah bekas penghulu Pahang, mukim Sungai Karang, Kuantan. Ya. Baik, apa khabar? Alhamdulillah. Ini bersama-sama rakan-rakan untuk penghulu lainnya ya, di belakang ini. Adik-adik saya lah. Ya. Difahamkan Haji juga antara yang rapat dengan almarhum tuanku ya. Kalau boleh kongsi sikit. Biasalah bersama kepaduli almarhum kepaduli tuanku. Pertama sekali masa saya bertugas di Pekan dulu, sebelum saya bertugas di Kuantan, saya bertugas di Pekan. Biasalah kalau musim-musim apa ni, Tengku Ujuh tu musim banjir. Bila berlaku banjir, kepaduli tuan almarhum kepaduli tuanku memang sering berangkat ke pusat-pusat pemindahan banjir. Nah, itulah yang saya amat kenang dengan kepaduli almarhum kepaduli tuanku yang amat berdampingan dengan rakyat lah dalam keadaan sangat susah, senang, selain pada banjir, apa-apa bencana alam dan juga kebakaran dan sebagainya yang pernah saya alami lah bersama kepaduli tuanku selama pengamatan saya sebagai penghulu di negeri Pahang ini lebih kurang 20 tahun saya sebagai penghulu di Kuantan dan di Pekan tempat tugas. Okey, baik. Kami yang berada di luar negeri Pahang hanya mengenali, mungkin mengenali tuanku dari segi keprihatinan dan juga kemesraan dalam kalangan rakyat, dan antara yang paling ialah seperti yang Haji sebutkan ketika berlakunya bencana seperti banjir dan sebagainya. Difahamkan almarhum baginda ini cukup ingin tahu dengan pantas apa situasi yang berlaku dan bagaimana apabila berada di lokasi itu, bagaimana sikap almarhum baginda terhadap apa yang sedang berlaku dan bagaimana berurusan dengan orang-orang seperti Tuan Haji. Saya rasalah almarhum kepada tuanku apabila dalam situasi atau keadaan berikut, beliau mengenepikan dari segi protokol, maknanya beliau akan turun terus sama ada berdamping terus dengan rakyat-rakyat yang dalam keadaan yang susah itulah. Pertama sekali banjir di Pekan pada suatu ketika dulu memang boleh katakan banjir sentiasa berlaku. Kalau program, kalau ada berlaku kebakaran, rumah dipukul ribut, termasuk jugalah kalau berlaku masa saya di Kuantan di Sungai Karang pernah berlaku insiden mati lemas di pantai lah. Kuaduli berangkat untuk bersama dengan rakyat untuk menyelesaikan masalah pencarian itu. Itulah yang saya amat kagumi dengan marhum yang amat mendampingi dengan rakyat jelata khususnya. Pastinya satu kenangan yang besar ya bagi Tuan Haji dan juga rakan-rakan penghulu yang lainnya. Terima kasih banyak-banyak ya sudi bersama kami. Dan difahamkan Tuan Haji juga antara yang bertuah kerana ketika majlis perkahwinan anak anda, tuanku turut bercemaduli datang. Ya, alhamdulillah. Kepaduli sudi bercemaduli berangkat ke majlis perkahwinan anak sulung saya. Alhamdulillah. Satu peristiwa yang pasti tidak dapat dilupakan. Terima kasih banyak Haji ya. Terima kasih Tuan Haji Zahidi bersama dengan kita. Baik, sementara proses berlangsung di dalam, saya ingin kongsikan ini satu maklumat yang saya perolehi. Disebutkan ketika bencana banjir berlaku, kalau di awal pagi tadi saya kongsikan tentang betapa
pujukkan almarhum Tuan Kun untuk memastikan keluarga yang tidak mahu berpindah atau berpindah akhirnya berkesan dan berjaya. Satu lagi peristiwa yang saya difahamkan, apabila Tuan Ku berangkat bercemaduli untuk menziarahi mangsa-mangsa baja di pusat penempatan sementara, pemindahan sementara, makanan yang disediakan adalah dalam bentuk mi segera dan sebagainya. Jadi difahamkan Tuan Ku sedikit murka dengan makanan yang diberikan dalam yang diberikan kepada mangsa-mangsa baja. Jadi dititahkan oleh baginda untuk beli makanan yang sihat, makanan yang bernutrisi untuk memastikan walau mereka ini mangsa banjir tidak sewajarnya diberikan makanan yang kurang berkhasiat. Jadi selepas itu diberikan makanan-makanan berupa ayam dan nasi dan yang lebih berkhasiat. Itu antara perkara yang mungkin kita jarang dengar. Kita hanya dengar peristiwa dan juga aktiviti yang dilakukan ketika bencana. Tapi perkara-perkara kecil ini yang dikongsikan membuatkan kita rasa lebih dekat dan lebih menyayangi individu seperti almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah ini. Baik, kita seperti biasa membawakan dari masa ke masa perkembangan apa yang berlaku di sini. Istiadat pemakaman ini berlangsung dengan begitu tenang dan perlahan. Ya, dan kami akan kembali lagi kalau ada sebarang perkembangan yang boleh dibawakan, dan barangkali ada juga individu yang ingin kami temubual yang boleh berkongsi pengalaman mereka berjumpa, berurusan, bekerja dengan almarhum tuanku. Kembali ke Sri Bentas lebih dahulu. Silakan. Terima kasih Eli Iskandar. Dan kalau kita bercakap tentang sifat ataupun sikap kepribadian baginda almarhum, ini ada juga yang sesuatu yang telah pun dikongsikan oleh Raja Zarif Sofia itu, yang mengatakan almarhum Sultan Ahmad Shah pernah duduk di atas lantai bersama dengan penduduk kampung dan membiarkan ayahanda Raja Zarif Sofia, bapa saudaranya iaitu Sultan Idris Shah, untuk memulakan upacara merenjis ketika menghadiri majlis perkahwinan. Baginda mengetepikan protokol, baginda membuat keputusan sendiri. Baginda ketika itu merupakan Yang di-Pertuan Agong dan baginda merupakan raja kita dan seharusnya mengatasi semua sultan. Namun baginda memilih untuk meneruti nilai mulia dengan merendah diri. Antara yang teruk dikongsikan antara memorinya ketika anaknya almarhum Tunku Abdul Jalil Sultan Ibrahim didiagnosis mengidap kanser hati pada tahun 2014 dan dimasukkan ke Hospital Gleneagles di Singapura. Almarhum Sultan Ahmad Shah merupakan yang pertama dan yang paling kerap menziarahi beliau serta kami atas rasa prihatin serta sokongan baginda terhadap kami. Itu mungkin antara detik-detik memori yang masih dikenang. Ya, dan menurut Raja Zarif Sofia juga, mereka tidak menyangka bahawa seorang sultan akan menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang terhadap anak mereka iaitu Tunku Jalil, yang merupakan sosok yang jarang baginda jumpa atau kenali. Malahan tidak dapat dinafikan almarhum juga menjadikan kami semua ini berdasarkan tulisan daripada Raja Zarif Sofia sendiri. Ya. Dan juga Jalil merasakan sangat istimewa apabila Jalil tewas dalam perjuangannya menentang kanser setahun kemudian, baginda menghadiri upacara pengkebumiannya. Okay, dapat disaksikan sekarang ini masih lagi dalam proses pemakaman dan tanah sedang diletakkan di atas jenazah dilakukan oleh putera cucunda yang disaksikan juga oleh 8 anaknda almarhum baginda, Tengku Puteri Sri Leila Wangsa Pahang, Tengku Tan Sri Meriam, Tengku Puteri Sri Teja Pahang, Tengku Datuk Muhaini, Tengku Puteri Sri Kemala Pahang, Tengku Datuk Aisyah Al-Sultan Abdullah, Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman, Tengku Puteri Sri Bongsu Pahang, Tengku Datuk Syahriah dan Tengku Arif Temenggung Pahang, Tengku Fat Muazzam. Dan imbas kembali dikatakan hiba tangisan selubungi Istana Abu Bakar, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba di Istana Abu Bakar pada jam 10.40 pagi tadi bagi menghadiri istiadat pemakaman paduka baginda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibn Rahum Sultan Abu Bakar. Dan difahamkan sebaik berangkat tiba dari London, baginda dilihat bergegas menyusun langkah menuju ke ruang balerung Seri Istana bagi memberikan perkhidmatan terakhir dan menziarahi almarhum Sultan Ahmad Shah. Diringi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kelibat baginda di balerung Seri sekali lagi mengundang suasana hiba sehingga jelas kedengaran esakan dalam kalangan hadirin yang memenuhi ruang dan penjuru serba kuning berkenaan.
Ada satu artikel pada tahun 1980 ini, kalau kita saksikan sedikit di Utusan Malaysia, Daulat Tuanku Yang Dikasihi, rata-rata rakyat jelata menjunjung kasih apabila setiap tahun, saban tahun diadakan rumah terbuka menjelangnya hari raya, dan pada hari itu terdapat rakyat dari semua lapisan. Kabarnya ada yang berselipar, berseluar pendek, yang buta dan pekak datang ke istana hingga habis semua kuih. InsyaAllah pada tahun ini saya akan sediakan lebih banyak kuih lagi. Yang sebenarnya saya tidak sangka sambutan rakyat begitu hangat sekali. Saya sama sekali tidak suka jika saya cuba dipisahkan dari rakyat. Itu adalah titah almarhum baginda. Pada ini di artikelkan pada 10 Julai 1980. Bagi seluruh rakyat Pahang pula, tiada sebarang bentuk acara hiburan yang akan berlangsung sehingga hari Sabtu ini, yang mana rakyat Pahang akan berkabung selama 40 hari dan 100 hari bagi kerabat-kerabat diraja Pahang. Dan sebenarnya telah pun hampir setengah jam yang tadi Eli maklumkan ada dilakukan dengan penuh tenang dan juga perlahan, kerana tidak ada keperluan untuk tergesa-gesa dalam memberikan ataupun konteksnya menyantuni perjalanan terakhir seorang ayahanda, seorang sultan, seorang pemimpin yang amat dicintai oleh rakyat jelata. Antara kata-kata yang menjadi ingatan sehingga kini adalah, kita tidak boleh masuk bakul angkat sendiri. Untuk dihormati, raja mestilah mendekati rakyat, barulah dikasihi dan dihormati oleh rakyat. Seperti kata-kata hikmah, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itu adalah tegas almarhum baginda yang telah pun di quoteskan semula dan menjadi salah satu yang diingati sehingga sampai bila-bila. Dan dalam konteks sedekah tadi yang kita masih lagi berbincang tentang sedekah, yang dimaklumkan yang sekarang ini bukan hanya dalam konteks pemberian material ataupun kewangan, tapi juga yang paling utama, juga yang mungkin rakyat tak perasan, ialah pemurah dengan senyuman yang juga menjadi sedekah. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang gurauan, gurauan juga satu sedekah yang menceriakan orang yang dilanda musibah seperti banjir ataupun orang asli yang hilang pendapatan dan sebagainya. Jadi kehadiran pun dah satu kita kenali dalam Islam sebagai mewakafkan diri ataupun menginfakkan diri dalam bentuk senyuman, kehadiran, dan apatah lagi memberikan bentuk material yang mengurangkan beban rakyat yang diuji dengan musibah. Jadi kerabat diraja pada waktu ini tenang menantikan babak yang berikutnya selepas diberikan peluang kepada ahli keluarga terdekat kerabat diraja untuk sama meletakkan tanah pada keranda yang telah pun berada di ruang pemakaman, sambil mengekalkan warna kuning itu sebagai lambang diraja, perhormatan untuk institusi yang amat kita hormati ini. Dapat kita saksikan tadi dah semakin tiba di penghujungnya tanah yang diletakkan itu, sudah semakin penuh hingga ke plastik-plastik yang terakhir juga yang baru dibawa dan diletakkan di bahagian belakang untuk memastikan kekemasan. Dan ini antara kerabat diraja yang turut hadir, setia menunggu, setia menanti. Dan proses ini sudah pun hampir selesai dan kita akan terus menantikan apakah yang akan dilakukan untuk babak yang seterusnya, yang mana kalau kita lihat kerabat diraja tetap masih lagi menanti dengan penuh kesabaran dan juga tenang di sekitar makam diraja Pekan Pahang ketika ini. Dan bukan sahaja anak anda, malahan cucunda dan juga kerabat bergelar yang lain turut berada di sana. Dan kalau kita dapat saksikan ketika ini, rasanya telah pun selesai proses meletakkan tanah. Hampir selesai nampaknya. Yeah. Dan kita sedang menantikan apakah yang akan bakal diteruskan selepas ini.
Kerana apa yang difahamkan oleh Datuk Dr. Wan sebentar tadi, setiap adat istiadat pemakaman pastinya tidak semestinya sama saban tahun. Yeah. Dan adat istiadat itu boleh bertukar, dan itulah sebabnya atur cara awal tidak semestinya menepati dengan atur cara yang sebenarnya. Setiap negeri juga akan melakukan atur cara yang berbeza dari segi istiadat pemakaman. Dapat saksikan selepas tanah diratakan, proses seterusnya akan dilakukan oleh kerabat-kerabat diraja, cucunda, putera yang masih lagi tidak beranjak dari kawasan makam. Ya, dan setiap istana mungkin jaraknya dengan kawasan pemakaman agak berbeza. Mungkin ada yang sejauh 5 km, tapi ini hanya 2 km sahaja. Jadi dapat kita perhatikan perkara-perkaranya mudah sebelum sampai ke kawasan pemakaman. Dan tanah, ini titik akhir untuk sempurnakan atau meratakan tanah yang menutupi ruang pada keranda di bawah. Ya. Dapat kita saksikan ketika ini tanah sedang diratakan, Hanim, Fitri dan juga Hanif. Dan sama-samalah kita nantikan apakah yang akan terus berlangsung selepas ini. Mungkin peletakan batu nisan sedang dilakukan berdasarkan visual yang dapat kita saksikan. Mungkin tidak terlalu jelas. Ya. Tapi dapat dikatakan peletakan batu nisan mungkin sedang dilakukan sekarang ini oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rui Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan pada peringkat awal ini diletakkan kain kuning yang membaluti batu nisan berkenaan. Kita dapat saksikan juga kain putih sedang dibentangkan di kawasan makam. Selepas ini apa yang mungkin dapat kita jangkakan, kerabat-kerabat maupun pembesar keluarga terdekat akan duduk di kawasan makam. Jenazah almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musa'in Billah Sultan Pahang ke-5 ini disemadikan di makam Diraja Pekan bersebelahan makam almarhumah Kebahduli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang, Tengku Haja Afzan, Tengku Panglima Perang, Tengku Muhammad. Dan kalau dapat anda saksikan ketika ini, rata-rata ahli kerabat, kerabat diraja sedang memperkemaskan bahagian di sisi makam bagi memberi ruang dan membolehkan ahli kerabat dan juga pembesar-pembesar untuk meneruskan upacara persiapan
untuk bacaan talqin selepas ini. Baik, kita akan beri tumpuan sepenuhnya bacaan talqin yang akan disempurnakan. Dan inilah bicara yang terakhir sebelum bersurai. Dan sebenarnya iktibar itu adalah juga kepada kita yang mendengarnya. Moga-moga dalam rawatan ini dilimpahkan rahmat, keberkatan, keampunan dan sejumlah kebaikan buat almarhum Tuanku Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا تونكو سلطان حجي أمأشاه ابن راجا فاطمة ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من براز الآخرة فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه في الدار الدنيا وقدمت فيه إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا جاءك الملكان موكلان بك بأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزعجاك ولا يرعباك واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت من خلقه فإذا أتياك وسألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوانك وما الذي مت عليه فقل لهما الله ربي حقا وإذا أتياك وسألاك ثانية فقل لهما الله ربي حقا وإذا سألاك ثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما باللسان الطلق فلا خوف فلا فزع الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني أنا عشت مت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسك يا سلطان حجي أحمد شاه ابن رجا فاطمة بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون فإذا قيل لك وإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك فيه وفي خلق أجمعين فقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فأتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلم يا سلطان أجي عمشة ابني رجا فاطمة إن الموت حق وأن نزول القبر حق
وأن سؤال المنكر ونكير فيه حق وأن البحث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الجنة حق وأن النار الحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن يبعث من في القبور يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Maha suci Allah yang maha perkasa dan yang kekal buat selama-lamanya. Dialah yang berkuasa memati dan membinasakan hamba-hambanya untuk menilai siapakah yang lebih baik amalannya di kalangan kamu. Sesungguhnya usaha kamu akan diperlihatkan kelak. Setiap sesuatu akan rosak binasa kecuali Allah. Baginya menentukan hukuman dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Setiap yang bernyawa akan merasai mati dan sesungguhnya ganjaran atau balasan pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dari tanah kami jadikan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Dengan nama Allah, dari Allah dan kepada Allah atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketentuan yang dijanjikan oleh Allah dan benar seperti yang disabdakan oleh Rasulnya. Apabila ditiupkan sangkakala bagi kali kedua, semuanya akan dihimpunkan kembali. Wahai Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Raja Fatimah, semoga kamu dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah kamu, semua dunia dan perhiasannya telah pergi meninggalkan kamu buat selama-lamanya dan kamu sekarang berada di alam barzakh. Oleh itu janganlah kamu lupa akan janji taat setiamu ketika kamu meninggalkan kami di dunia ini untuk menuju ke alam akhirat, iaitu mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila datang kepada kamu dua malaikat dan kedua-duanya bertanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kepercayaan kamu? Apa ikutan kamu? Apa kiblat kamu? Siapa saudara kamu? Apa keyakinan semasa kamu meninggal? Maka bahawasanya Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Dan apabila keduanya bertanya lagi, jawablah, Allah adalah Tuhanku yang sebenar. Apabila kedua-duanya bertanya kali ketiga, iaitu pertanyaan bagi khatimatil husna, maka jawablah dengan lidah yang lancar lagi fasih tanpa takut dan gentar, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran ikutanku, orang Islam semuanya saudaraku, aku hidup dan mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Peganglah wahai Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Raja Fatimah akan janji ini dan ketahuilah bahawa sesungguhnya engkau sekarang tinggal di alam barzah ini hingga hari kebangkitan nanti. Apabila ditanya kepada engkau mengenai seorang lelaki yang diutuskan untuk engkau dan juga kepada seluruh makhluk, katakan bahawa lelaki itu ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita memberi petunjuk yang terang dan jelas daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama-sama mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya serta membenarkan risalahnya. Sekiranya manusia berpaling iaitu tidak menerima seruan baginda, katalah hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah, tidak ada selainnya. Kepada-Ku bertawakal iaitu berserah. Dialah Tuhan yang memiliki aras yang maha agung. Ketahuilah wahai Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Raja Fatimah, sesungguhnya mati ini
adalah benar. Masuk ke liang kubur itu adalah benar. Soal mukar dan nakir adalah benar. Bangkit semula daripada kubur adalah benar. Hisab di padang mahsyar adalah benar. Dan mizan iaitu timbangan adalah benar. Titian sirat adalah benar. Surga dan neraka itu adalah benar. Sesungguhnya, hari kiamat itu pasti akan datang tanpa ragu-ragu lagi. Dan Allah akan membangkitkan semua penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah sabitkan jawapan kamu. Allah mensabitkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami daripada kalangan anak-anak, kaum keluarga, seanak saudara dan sahabat handainya, menyerahkan hamba-Mu ini, Ya Allah, kepada Engkau, Ya Allah. Hamba-Mu ini berpisah dengan mereka yang dicintainya, pergi meninggalkan rumah tangga dan kemewahan hidupnya, menuju kegelapan kubur yang sempit ini, Ya Allah. Hamba-Mu ini pergi menemui-Mu, Ya Allah. Hamba ini menemui-Mu, Ya Allah. Engkaulah sebaik-baik tempat yang dituju. Engkaulah sebaik-baik tempat yang dituju, Ya Allah. Kami bermohon perlindungan Engkau supaya dijauhkan daripada seksaan azab api neraka kepada hamba ini, Ya Allah. Kami memohon perlindungan Engkau, semoga dijauhkan daripada seksaan azab kepada hamba-Mu ini, Ya Allah. Kami memohon perlindungan dari-Mu, semoga dijauhkan dari seksaan dan azab kepada hamba-Mu ini, Ya Allah. Hamba-Mu ini tidak terlepas daripada melakukan dosa-dosa kepada-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, Ya Allah. Maka Engkaulah sahaja yang berhak mengampunkannya, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya lagi Maha Berkuasa untuk menyeksa. Sedangkan dia, Ya Allah, benar-benar berhajat pada limpahan rahmat-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosanya, Ya Allah. Ampunkanlah dosanya, Ya Allah. Masukkanlah ke dalam syurga Iliyin di bulan yang penuh barakah ini, Ya Allah. Di bulan yang penuh barakah ini, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, dengan penuh harapan supaya ia dilepaskan segala dosa-dosa dengan keampunan daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada hamba-Mu ini. Kurniakanlah kebaikan kepada hamba-Mu ini. Ampunkanlah dosa-dosanya. Kurniakanlah syafaat kepada hamba-Mu ini, Ya Allah. Kurniakanlah syafaat kepada hamba-Mu ini, Ya Allah. Maafkanlah kesalahannya. Luaskanlah kuburnya, Ya Allah. Luaskanlah kuburnya, Ya Allah. Lindungilah dia daripada azab kubur, Ya Allah. Lindungilah dia daripada azab kubur, Ya Allah. Lindungilah dia daripada azab kubur, Ya Allah. Masukkanlah ke dalam kuburnya rasa tenteram dan kedamaian, Ya Allah. Masukkanlah rasa ketenteraman dan kedamaian di dalam hatinya, Ya Allah. Lepaskan dia dari segala halangan yang menyekat jalan ke syurga-Mu, Ya Allah. Lepaskan dia dari segala halangan yang menyekat jalan ke syurga-Mu, Ya Allah. Tinggikanlah derjatnya dengan syurga Iliyin. Tinggikanlah derjatnya di dalam syurga Iliyin. Mohon limpahan rahmat-Mu juga, Ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu di malam, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Turunnya nuzul Quran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang sebaik-baik menggunakan rahmat. Semoga ianya dicucuri rahmat, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون
اللهم صل افضل صلاه على اسعد المخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات اصحاب رسول الله اجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يكون أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها أنه يا مولاي أنا مولاي إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك أمين. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما كلناه من يا الله وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أمين. وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين تابعين إلى بإحسان إلى يوم الدين أمين. واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك أمين. إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم أمين. إلى روح المرحوم سلطان حاجي أحمد شاه
Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ibn Mahum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah Usulihi wa furu'ihi wa man yantasib ilayhi ajma'in. اللهم أوصل اللهم سواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسع وتلعلى بين أيديهم ضاعف اللهم رحمتك ورضوانك عليك وعلينا وعليهم أمين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر وفتناتهم من عذاب النار واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووالديهم وعم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان أمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مشكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ما الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم Alhamdulillah, usailah sudah bacaan talqin ini. Alhamdulillah, itu dia tadi. Selesailah sudah bicara pembacaan membaca talqin untuk selesailah sudah tadi. Itu dia bicara membaca talqin untuk almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Sultan Pahang kelima yang saya kira turut disaksikan oleh kerabat diraja oleh keluarga terdekat. Dan, syukur ya sebenarnya dipermudahkan, dilancarkan. Dan alhamdulillah inilah mungkin rahmat Ramadan dan juga rezeki kepada almarhum Tuanku Sultan. Sebenarnya isyarat pemakaman diraja almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Lancar, tenang, bahagia dan semoga damai itu akan terus iringi sehinggalah hari akhir nanti insyaAllah. Ya. Dan ketika ini mungkin kalau dapat anda saksikan yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sedang meletakkan pokok ataupun ranting ya di atas makam almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Mustafa Billah Sultan Pahang kelima ini sambil diperhatikan oleh dan Tengku kita Hasanal. Setiap hari bahawa pepohon itu berzikir. Moga-moga zikir itu menjadi peneman zikrullah yang bersama di alam barzak. Amin. InsyaAllah. Dan juga segala ketenangan, rahmat, keampunan, bahagia, sejahtera dimasukkan oleh Allah ke dalam kubur almarhum Tuanku Sultan. Ini yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah sedang merenjis ataupun meletakkan bungaan dan ketika ini sedang menuangkan air mawar ke atas pusara. Seri Paduka Pendayang Pertuan Agong
Al-Sultan Abdullah adalah pewaris yang akan meneruskan legasi perjuangan dalam memimpin rakyat negeri Pahang dengan aman, makmur dan bahagia. Dan segala ilmu yang ditinggalkan oleh almarhum Sultan akan menjadi satu bukan hanya kenangan, malah saham akhirat yang pasti, insyaAllah. Dan ketika ini dapat disaksikan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bukiah sedang menabur bunga mawar dan juga sedang sekarang ini menyiram air di pusara. Dan seterusnya dapat kita saksikan sekarang ini Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pula yang sedang melekatkan ataupun memacakkan pokok ataupun ranting di atas pusara seperti mana yang dibicarakan oleh Ahmad Petri Yahya sebentar tadi, yang mana pokok-pokok ini juga akan turut sama-sama berzikir. Kibisan daun pandan diletakkan. Tadi siraman air mawar daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Dan sekarang ini dapat kita saksikan adalah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar yang turut sama meletakkan bunga di pusara. Dan seterusnya menyiram air mawar. Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah menjurahkan hampir separuh hidupnya untuk rakyat, 45 tahun memimpin negeri Pahang Darul Makmur dengan penuh kesabaran dan juga penuh semangat pemimpin yang terpuji sebagai khalifah yang mendukung dengan pelbagai pengisian mengikut kepada kitab dan juga panduan dalam perlembagaan negeri Pahang yang kami bicarakan pada awal pagi tadi, dan juga terusnya segenap hidup setiap nafas yang telah pun dihembuskan di dunia ini untuk rakyat, untuk memastikan keselamatan dan juga kemaslahatan negeri Pahang dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kini tiba masanya Allah memberi kerehatan, dan sesungguhnya kematian itu adalah
bukanlah satu penyiksaan tapi pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Jalil, yang akan memberikan rahmat dan ampunan. Ramadan, musim bunga keranin umat Islam yang menjadi jambatan. Moga-moga inilah wasilah yang akan dihubungkan kepada pencipta dengan penuh keamanan. Dan setiap anak anda dan cucu anda insyaAllah akan diberikan peluang untuk perkhidmatan yang terakhir ini dengan penuh kasih mahabbah untuk ayahanda yang dicintai. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7 yang bermaksud Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah itulah hadirnya kerabat diraja, ahli keluarga yang terdekat kerabat diraja ini untuk memberikan perhormatan dan kasih kepada insan yang berjasa selama 89 tahun. Dapat anda saksikan di kaca TV ketika ini Sultanah Hajah Kalsum bersama dengan anak anda Tengku Fad yang menyempurnakan cara menyiram air mawar untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Sultan Pahang Kelima. Pastinya satu kenangan besar untuk Paduka Bondang Sultan Hajah Kalsum yang selama ini menjadi pengiring almarhum tuanku ke pelbagai majlis, bertemu dengan rakyat dan memenuhi undangan protokol dan pelbagai majlis diraja. Ya, dan kita juga saya rasa selepas kita menyaksikan istiadat persemadian itu tadi, pemakaman, dan kita mungkin turut merasai kesedihan yang dirasai oleh rakyat jelata negeri Pahang, yang mana mungkin tak dapat kita gambarkan kesedihan yang dirasai oleh kerabat-kerabat diraja, pembesar-pembesar negeri dan juga pemimpin-pemimpin negara yang turut merasai kehilangan yang cukup-cukup besar seorang sultan yang berjiwa rakyat ini, yang sentiasa menyantuni rakyat jelata, yang sentiasa ada di saat suka dan juga duka rakyat-rakyat negeri Pahang khususnya. Apatah lagi ungkapan yang sering menjadi kegemaran almarhum adalah raja dan rakyat berpisah tiada. Sekali lagi, rakyat adalah perkara utama yang sering terkehadapan apabila berbicara mengenai pemerintahan almarhum baginda ketika di tampuk pemerintahannya. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Almarhum baginda meninggalkan jasa baik, pengorbanan yang cukup berdedikasi, meninggalkan kesan yang cukup mendalam terhadap rakyat jelata di rakyat negeri Pahang. Doa itu yang akan mengiringi almarhum baginda untuk dipermudahkan segala urusan di akhirat, insyaAllah. Baiklah, Pekan dan Sri Bentas saya berhubung memberikan maklumat terkini. Dan Elie Skandar memberi laporan yang akhir untuk kali ini, apa yang berlaku sesudah tadi siraman di makam diraja. Mungkin ada lagi yang nak diberitakan yang mungkin tak terlihat, tak terpandang oleh kami, diberikan oleh Iskandar. Silakan untuk laporannya. Silakan ini. Baik, terima kasih rakan tugas di studio, dan begitulah usahanya istiadat pemakaman kewadulian mahamulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Ibn Almarhum Sultan Abu Bakar, dan bersemadilah di sini di makam diraja Pekan ini jenazah almarhum Sultan Haji Ahmad Shah bersebelahan dengan almarhumah Tuanku Afzan dan juga almarhum Sultan Abu Bakar. Jadi didoakan agar roh dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Dan salam sembah takziah kami mewakili kerabat MHI di lokasi ini kepada kerabat keluarga diraja negeri Pahang, dan semoga
kesempurnaan majlis dan istiadat pada hari ini menenangkan kita semua dan mengingatkan kita betapa sempurnanya peribadi almarhum Baginda, bukan hanya dalam kalangan keluarga tetapi juga dalam kalangan rakyat jelata negeri Pahang secara khususnya. Baik, dengan upacara menyiram air mawar dan yang membabitkan si Paduka Bina Tuan Agong juga kerabat deraja yang lain, maka selesailah sudah dan tugas kami berakhir di sini juga selepas 8 jam berita langsung, dan kami harap segala yang telah kami kongsi dapat dimaafkan dan menjadi iktibar kami kita semua. Sesungguhnya yang hidup pastinya akan mati dan yang datang pastinya akan pergi. Yang penting segala legasi ditinggalkan, kita manfaat sebaik-baiknya. Sekali daripada saya, Ali Iskandar, kita kembali ke Sri Bentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Iskandar dan kru yang berada di Pekan Pahang yang memberikan liputan terbaik walaupun dalam pelbagai kekangan yang terpaksa dilalui dalam masa yang sama mengikut arahan dan juga protokol yang telah diberikan oleh pihak istana. Tahniah dan Fitri. Dari pukul 8 pagi kami bersama dengan anda memberikan maklumat yang terperinci. Malah sejak semalam kami turun ke lokasi dengan melihat pergerakan-pergerakan jenazah yang dibawa termasuk diterbangkan dari Subang ke Pekan Pahang. Dan tiba saat kami undur diri dan kita doakanlah yang terbaik untuk Almarhum Tengku Sultan, moga-moga ditempatkan dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh dan juga kalangan para syuhada yang berjuang di jalan Allah. Amin, insya-Allah. Dan sekali lagi merapat sembah takziah kepada ahli keluarga Almarhum Baginda dengan pemergian ini, diharapkan agar segalanya dipermudahkan dan insya-Allah diberkati. Kami sekali lagi mewakili seluruh tenaga kerja Media Prima dan juga di TV3 ini dan saya selaku mewakili rakan-rakan setugas minta maaf sekiranya terdapat sebarang kekilafan dari pihak kami sejak jam 8 pagi sebentar tadi sehinggalah ke waktu ini, dan kami sebenarnya cuba untuk membawakan secara ekstensif segala yang berlaku di Pekan pada hari ini. Ya, jika ada nama yang mungkin tersalah gelarnya, ampun maaf kami pinta. Dan kami mustahidkan siaran hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين